Oke, sudah 13.30. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Mantap. Kita ketemu lagi di channelnya Mapin, di acara webinar Mapin. Siap. Jadi, alhamdulillah, kita siang ini akan mendengarkan wawasan tentang teknologi penginderaan jauh khususnya SAR. And fortunately in this afternoon we have a special guest from IEEE India, Professor Shiv Mohan. So we really appreciate it. And so this afternoon occasion, this webinar is like a collaboration between Indonesian Society for Remote Sensing or ISRS or MAPIN with IEEE Aerospace Space System and Geoscience and Remote Sensing System or ISJRSS Indonesian section and also in ChapNet 1 2020. So this is a very good occasion. We have a very prominent speaker today. And for that reason, MAPIN would like to disseminate all the information about remote sensing, but in this afternoon, especially related to synthetic aperture radar or SAR technology. So this webinar today, maybe we have blended into Bahasa Indonesia or English, so we can discuss together to assess the probability or to join collaboration within Indonesian Society Remote Sensing with India or IEEE, especially later on, we can hear a remark from Professor Arifin from IEEE Indonesian section. So on behalf of MAPIN, we welcome you all together here in our participants in webinar 14 series. Also, we live in YouTube and all the archive, you can check in the MAPIN channel in YouTube. So we're very glad to have you here to serve to discuss about remote sensing and synthetic aperture radar, and also related to geology and disaster application. So this is my our welcome regard from MAPIN. So next, we would like to invite Professor Arifin from IEEE ISJRSS Indonesian section to give a remark for this today occasion. So the time is yours, Professor Arifin. Silakan Pak Arifin. Baik. Thank you and good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, on behalf of GRS and AES Joint Chapter of Indonesia Sections of the IEEE, I would like to welcome you all in this webinar series of MAPIN and collaborations with ChapNet. ChapNet is actually one of our activities, one of the activities of the joint chapter of GRS and AES. And actually, ChapNet represent a collaboration under the auspice of GRSS of the IEEE between several chapters in Asia, which is Gujarat, Indonesia, and All Japan GRSS chapters. In this occasion, we would like to extend our gratitude to MAPIN for having allowed us to be able to participate in your webinar. And in this case, we are very lucky to have the support of Professor Shiv Mohan of Gujarat chapter of the GRSS. And this is going to be the first ChapNet in 2020. So our second ChapNet will be held sooner
perhaps next month or so. By that time, we would like to also broadcast about the event. I would like to ask your indulgence to show a little bit of what is our activity with regard to the ChapNet implementations. Actually, we have been starting since 2017 when we were presenting the first time our program in Tokyo in collaboration with all chapters of GRSS. And the purpose actually of the ChapNet is to interchange information, especially regarding the technology of geoscience and remote sensing among the chapters, concerning chapters in this ChapNet organization. And we have been very lucky to be able to participate in several conference and collaborations with the local conference such as the one in Tokyo, and then last 2018 is in UPPT in Indonesia as well, and ICARES. It is called AGERS and also called ICARES 2018. And then followed by next 2019 in Tokyo. In short, our focus has been, and especially with regard to the SAR and its applications. For example, in the last Tokyo meeting, we have been witnessing many methods with regard to the finding of algorithms, a statistical algorithm, in such a way that it will facilitate the processing itself in such a way that it will shorten or minimize the amount of the load of the computer pertaining to this kind of processing. So I think this kind of interchange of information regarding the effectiveness of the of the calculations or statistical calculations would be very pertinent in the future as people are moving toward the applications more and more on the SAR data as a big data. So it's going to be very exciting in the future for the coming upcoming years if we could strengthen the collaborations between MAPIN and ChapNet in this case in particular for taking out with the very possibility and in finding out the best method with regard to the this very big data analytic realm. So without further ado, I would like to once again thanks Professor Dr. Agustan and Dr. Sip Mohan, Bapak Syam Ani, Master of Science of Lambung Mangkurat, Ibu Dr. Estu Kriswati of PVMBG, and of course to Dr. Anggoro Widiawan, which is the Director of Telkomsat, Operational Director of Telkomsat, Telkom Satellite Company. And of course, to all the participants, I would like to extend our gratitude and hoping you are having the best
the best conference experience today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Arifin atas sambutannya. Jadi acara kita siang ini sangat istimewa karena ini merupakan pertama kali kita melakukan joint conference atau joint webinar ya dengan fully support dari IEEE JRSS. Jadi IEEE JRSS adalah suatu organisasi dunia, insinyur sedunia yang khusus di bidang remote sensing. Dan untuk itu kami sangat mengapresiasi kepada Pak Arifin Nugroho yang selama ini mendukung kegiatan remote sensing, khususnya masalah teknik dan satelitnya sedunia. Kami sangat berterima kasih. Dan untuk itu, acara siang ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Anggoro Widiawan, Direktur Operasional dari PT Telkomsat. Nah, ini merupakan suatu kesempatan juga bagaimana kita mencoba berkolaborasi sesuai dengan prinsip pentahelix yang selama ini kita gaungkan, bagaimana hasil-hasil riset kita coba aplikasikan, kemudian komunikasinya seperti apa, membutuhkan media satelit dan seterusnya untuk save lives lah atau early warning, untuk basic dan seterusnya. Jadi ini merupakan suatu kesempatan yang sangat bagus kita nambah wawasan, sharing ide, diskusi bersama nantinya. Untuk itu kami atas nama MAPIN mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Kemudian acara akan sepenuhnya dihandle kepada Bapak moderator kita, Bapak Dr. Anggoro Widiawan. Untuk itu acara kami serahkan ke Pak Anggoro Widiawan. Silakan Bapak. Terima kasih Profesor Agustan, Profesor Arifin Nugroho, Dr. Estu Kriswati, Pak Sam Ani, dan juga semua rekan-rekan seluruh yang mengikuti webinar saat ini. So allow me to use multiple languages. So it's okay. It's called the Gadu-Gadu language. So first of all, I would like to welcome also Professor Mohan from India, who are willing to participate in this webinar. Without further ado, I would like to mention several things. The first technical part is that the question can be sent to Slido. I think the committee will give you the information where the application will be sent. So all the information, all the questions can be submitted through the applications. And then along the way, we will pick up some of the questions related. And then we'll do it for the speakers first. And then after that, from Pak Sam Ani. And then last is from Dr. Estu Kriswati. So let's enjoy the webinar. The first, I would like to welcome Professor Sif Mohan. Professor Sif Mohan was a principal investigator of many international announcements, opportunities, projects related to remote sensing. He is currently with the ISRO, remote sensing specialist for Earth and Lunar Surfaces in Gujarat, India. As Professor Arifin already mentioned, he is very active involved in the IEEE. Without further ado, today we will hear from him very special things related to SAR and its applications for disaster management. So I would like to welcome Professor Mohan to present your material, and the floor, the room is yours. Good morning to all of you. And
I am thankful to Indonesian Society of Remote Sensing and other partner in this webinar. So I am talking about SAR for disaster management applications, and some of them are reflecting my contribution, which I had been doing for SAR for a long period of time in India. And my contribution had been to various applications, but disaster became one of the important because of the reason that India, it is mostly cloudy. If I see the red color in these images in June, July, August, and September, this shows the incidence of cloudiness in our region, and same thing holds good for Southeast Asia. You see that color is dominant in this, that means more cloud cover in this region, and hence we cannot rely especially on optical sensors, which have limitations because of cloud cover condition, and micro is able to penetrate through clouds. You can see this optical image through clouds, and this is a L-band SAR I have used, and it's able to give me a reliable image of any area whatsoever cloud it is. So mostly disaster do happen, especially the floods, and mostly it is cloud at that time. So it was important for us to go for micro remote sensing and using SAR when it comes to imaging. And you can see the choice between the various bands among L, C, and X band. In heavy rain, X band does absorb the radiation and we do not get anything on the ground, any information. So it's better to use C band or L band is best, but C band also, it has, there's a little absorption because of clouds. So our choice becomes L or C in most of the disaster related studies and where cloud is the problem in having the data. Other important thing is that we have to have at time requirement, what is vegetation below it. That means when it is flooded, then we have to know what are the areas which are flooded, and in presence of vegetation, we cannot use optical because optical sensors will detect the reflectivity only from top of the surface. It doesn't penetrate to the vegetation. So we look even for that L band or P band, which do penetrate in the vegetation, long vegetation, and hence such requirement emerges very clearly that the L band, P band should be better for disaster management related to applications which are obscured because of cloud conditions. A SAR, which is called synthetic aperture radar, is a micro instrument which is active remote sensing. It illuminates it has its own source of illumination, and then it illuminates on the ground, which creates a fan beam, and signal coming from different locations is being collected and put in the form of image. One direction is because of azimuthal resolution, other is called slant range resolution, and we get two-dimensional picture. A normal mode of operation is a strip mode, which most of the sensors do, but there's a requirement of high, you can see swath, so it is using the scan-share mode, and when it is a spot light mode,
it's a high resolution mode. That means it looks the area for a longer time. Now, whatsoever is the mode of operation, the analysis techniques remain same. That means if I learn to analyze one of these data sets, I am able to handle any of these. So now, data consists of two elements. Suppose we illuminate it, ground a image in two dimensions. One is azimuthal, other is range. The reflectivity from each point consists of two components. One is the absolute value of, one is the amplitude of the signal which come back, and the other is the phase of the signal which is coming back to you. So these two are the important variables which we do use for the various study. When we illuminate the ground, what happens on the ground, that the different way of reflections, that is each ground targets does reflect differently, and that is how we are able to have different sort of variability in the intensity of the signal. And the other is parameter, which is phase, is determined by the length of the period, time it takes from here to here, or the distance it travels from satellite to the ground at different locations. So which converts into the phase, in addition to phase noise into ground. So these two parameters are helpful in extracting the information about the floods. The intensity image or the amplitude is responsible for making a image of that area, and I can find out what are the objects or anything related to disaster I want to do it, then amplitude image is enough for some time. But in order to add information on that, phase is also used for the such applications. Let us be focused on the component which are responsible for disaster. One is the I want to know the flood, which is one of the first application being done with SAR, which is a specular reflections from the ground, that is water surface. So all energy which is illuminated on the ground goes back in a specular direction. We don't get anything, and there's a dark signature. That means no signal coming back, and water bodies becomes one of the easiest way to detect the on the ground. And so flood monitoring is one of the important applications which is being done with this. Other is, if we see the sea surface imaging, when there's an oil spill is a spread over, it suppresses the winds, and we are able to detect these spills very easily. And hence the other application, which is relates to oil spill in ocean, which are easily measured. And the application related to water monitoring, it becomes a sensor is independent of time. We can go any time depending on the requirement. So morning time, let's say by evening flood has increased in this area. So these help us to immediately know the regions which are getting flooded or receding. Other is, if we use the high resolution like the spot mode, we know the source of embankment failure, which has been damaged. This is the embankment, which has been damaged, and this has resulted in flooding in these regions. So that also we are immediately able to see what are the sources, and one can take the action remedy to that. And all this happen under cloudy conditions. Third is, which is a cyclone, this is Vayu cyclone. At that time, we are not able to see anything in this area. So Vayu cyclone, we intend to know how much areas are being flooded, additionally added to the flood zone, so that rehabilitation and other things could be done.
So we identify using a SAR system. This is a Sentinel system we have used and found a number of such areas for rehabilitation purpose. Other important thing relates to the availability of water bodies. That means under dry land farming, all farming depends on the how much water is stored during the rainy season. And the number of water bodies are less, probably less water for irrigation. So that leads to drought some of the state in India. So this is a drought region and this is a normal year. So you can see the number of water bodies in this area are much, much more than the in the drought region. So immediately after rainfall, one is able to know how much area may suffer because of lack of water in those regions. What I discussed is the one single kind of polarization, but SAR has a facility to acquire data in multipolarization mode. And each polarization differ in terms of intensity of the return signal depending on the alignment of the target with reference to illuminating beam. As a consequence of that, we can discriminate water bodies more easily in comparison to single polarization, where you can see the flat surface on the ground in the gets confused many times with the water bodies. So multipolarization SAR, which is important and has given much more strength and much more accuracy in detecting water areas. For example, in this area, for example, we see the heavy rainfall area 2019 September, this dam which is full, and in comparison to 2018, where rainfall was, and in addition to flooded zone, we can do much more accurately because there's no confusion with other flat land in that area. Same thing is, in presence of crop, what happens, the how much water is added into the zone will cause a difference in the backscatter. So we have just analyzed this in presence of crop, the areas which were damaged, and we mapped it out. 75% of crop was damaged, and this is using dual polarization SAR. We have done it. Similarly, the waste of the moisture content, we have done drought analysis. Income normal year and drought year, the blue color shows a low moisture content, and you can see in drought year moisture content is much lower than the normal year. The aerial extent is much lower in the drought year. Now there is one more way of getting the data. It means now all four polarization along with their phase, so that incoming data is not an image but is a matrix, which is about seven dimension matrix, seven elements, and these elements are decomposed into different scattering mechanism. And our interest is to get water bodies, that means surface scattering dominance. We look using decomposition. So you can see these techniques help me in a much better way to detect the water bodies, like for example, surface water 2007 and 9, how much area is flooding. So it has an edge over the single polarization or dual polarization data analysis. Now we add one more dimension into this analysis technique. That means the phase what we are measured, if I get the data of the same area at two different nearby location, the phase difference between the two could be constructive or destructive depending on the number of cycle it measures. So effectively, we are not getting the intensity image, what is this phase difference image, which is also called the interferometer. The more near these fringes, they are much, you can say, closer spacing on the ground. So, and if we correct for some of the things, then it directly relates to the topography of that area.
And topography is determined using phase difference measurement in this mathematical equation and getting the height of an object at different location. So we created some DEM from this interferogram to interferogram from, and you get this interferogram. Each cycle is colored from red to red, one cycle, and then converts to DEM. So now if we do a measurement, when there is some subsidence or something happens on the ground, the change in the distance from these two acquisition is by a number of cycle, half cycle, one cycle, two cycle. And our interest is to measure this cycle, and we go to centimeter to millimeter level subsidence because of this. And this is some creation over large area subsidence map, where red shows upward and this shows the downward subsidence over a 10 years period. And one can, if we do the multiple observation over this side, then we go for finding the how much stable a target, a feature is on the ground, highestly stable, these are unstable, where the differences in subsidence are more, which is put in the red color along a coal mine area. So similarly, we did some exercise on the these two, they are the towers which were damaged, and we did collection of the data at two different time and found the phase difference, which were damaged for a drastically change in the phase difference, which reflected into the height difference. In addition to phase and intensity, we can use also the phase coherence between the two images to know the very small changes in the ground, which may be water bodies or where changes takes place, whether small or ground. And we can help, this helps us to discriminate some of the categories which are not possible with the intensity image, like these two features. So the number of waves, now overall ISRO is looking for disaster management in a different way, which you can see on ISRO's portal, which is called One. And on this portal, you can see that there's a disaster service available. Anybody can look at near real-time flood mapping information, flood damage assessment, flood hazards, bank erosion, and making and the changes in the river course over a period of time. These are available information to everybody, and not only for India. It looks some of the part in the nearby region, Southeast Asia and others, under the, some MOU with the international community. And we have number of satellites, but ISRO, what it does is normally we are using RISAT, mostly of our disaster application or our own satellite. But now future is our NISAR, that is NASA ISRO SAR, which is a dual frequency SAR in L and S band, and which is likely to help us in acquiring data at different resolution and with 6 days repeat cycles, which will provide many applications related to disasters, which could not be done because of certain limitation in the single frequency data set. So I hope next year launch will give many science experiments using this. And I invite all of you to listen on NISAR and others in INGAS 2020, which is now held virtually, and all the GRSS members are allowed to register free of cost. That is, the concession is being given to GRSS members. So it will be useful to many of you. One can listen it. So with this, I thank you all for patience listening, and thanks you again. Wow, thank you, Prof. Mohan, for very concise explanations. And then I point out several things. Why is it important to have SAR for disaster management systems applications? So I can see the cloud is also a challenge
in Indonesia. So we have similar situations in here. Okay, that is very interesting. We welcome anybody from the audience to throw questions later on. Please do so submit it in the Slido applications. Okay, we'll combine all the question and answer sessions at the end of this meeting. Next is, we welcome our next speaker. Our next speaker is our internationally local expert in the remote sensing from the Faculty of Forestry, University Lambung Mangkurat. His name is Pak Sam Ani, Sarjana Hukum, Sarjana Hutan, dan Master of Science. Mr. Sam Ani was born in Kayu Bawang. I think it's Kalsel, yeah? It's the South Borneo, if not mistaken. He is currently the head of Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, University of Lambung Mangkurat. He is also as Kepala Laboratorium Informasi Geospasial, Fakultas Hukum, University of Lambung Mangkurat. So without further ado, I would like to give the room to Pak Sam Ani. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Saya presentasi dalam bahasa Indonesia. Oke. Okay. Tapi slide dalam bahasa Inggris. Yeah. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ketua MAPIN Pusat, Pak Dr. Agustan, Pak Profesor Arifin Nugroho dari IEEE Indonesia, dan tentu saja pembicara Ibu Dr. Estu Kriswati, and also Profesor Sif Mohan. To Professor Sif Mohan, I apologize. I will present in Indonesian language, but my slide completely written in English. Allow me to show my slide. Maaf, ada yang belum di stop slide. Professor Mohan, would you mind to stop the presentation, sharing the screen? Okay, thank you. Nah, baik, sudah bisa terlihat ya. Yes. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Terus karena terus terang saja ini adalah riset pertama kami yang menggunakan teknologi synthetic aperture radar. Dan di sini ya kami memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil riset kami setahun yang lalu. Dan di sini saya mengangkat tema SAR untuk disaster ya, untuk bencana alam, dan bencana alamnya adalah bencana alam yang memang menjadi momok bagi kami di Pulau Kalimantan, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Nah, terus terang ya seperti kita semua tahu ya, Pulau Kalimantan itu tidak ada gunung api, tidak ada sesar aktif seperti Pulau Jawa, dan kami relatif aman dari bencana geologi ataupun bencana vulkanik. Yang menjadi langganan kami setiap tahun ketika terjadi musim kemarau adalah kebakaran hutan dan lahan. Dan sebenarnya sudah cukup lama kita berupaya memantau kejadian kebakaran hutan dan lahan ini menggunakan teknologi pengindahan jauh, baik pada saat terjadi kebakaran yaitu dengan data hotspot maupun setelah terjadi kebakaran dalam artian pemetaan burnout area. Hanya saja selama ini yang kita gunakan adalah citra optik yang tadi seperti disampaikan Profesor Sif Mohan, citra optik tentu saja memiliki kekurangan ya, yaitu sangat terganggu oleh kondisi atmosfer. Baik, topik pembicaraan saya ini adalah forest fires and synthetic aperture radar. Burnout area mapping using Sentinel-1 synthetic aperture radar.
Yang pertama ini ada beberapa hal yang melatar belakangi selain kejadian di daerah kami, kebakaran hutan dan lahan itu adalah kejadian langganan setiap tahun yang dampaknya bukan hanya lokal, nasional, bahkan mungkin regional dan global juga. Lebih jauh ketika kita ingin melakukan restorasi lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan, katakanlah rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk penanganan bencana alam, misalnya kita ingin mengetahui di mana saja yang terjadi kebakaran dan memerlukan bantuan, ya kita harus tentu harus tahu spatial distribution dari wilayah-wilayah yang terbakar dan lebih jauh bagaimana luasannya. Nah, selama ini kita lebih cenderung, tadi seperti sudah saya sampaikan, lebih cenderung mengekstrak wilayah-wilayah terbakar atau burnt area itu dari citra optik, baik itu dengan visual delineation ataupun dengan metode lainnya. Atau malah kita bisa langsung menggunakan informasi yang saat ini sudah tersedia secara online di internet ya. Misalnya produk Modis, ada beberapa macam produk, kita tinggal kita download, kita ekstrak, sudah tahu di mana terbakar, berapa luasannya, dan sebagainya. Nah, beberapa kasus kita melakukan digitasi visual delineation ya, online digitizing untuk mengetahui wilayah terbakar ya, tentu saja ini bukan satu proses yang efisien. Selain memang konsistensinya juga masih bisa dipertanyakan kalau prosesnya digitasi. Sementara produk yang sudah tersedia free online seperti produk Modis itu resolusinya terlalu kasar, itu 500 meter sehingga boleh jadi kebakaran-kebakaran kecil tidak terdeteksi atau malah di wilayah tertentu overestimate. Nah, biasanya untuk analisis burnt area yang sifatnya kuantitatif, kita biasa menggunakan burnt area index atau indeks area terbakar yang berbasis citra optik. Misalnya yang terkenal itu adalah burn area index, normalized burn ratio atau normalized burn ratio thermal dan sebagainya, yang semuanya berbasis citra optik seperti Landsat maupun Sentinel-2. Nah, beberapa metode misalnya NBRT, normalized burn ratio thermal, ini malah harus menggunakan citra thermal seperti dari Landsat 8. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa optical imagery termasuk thermal imageries ini selalu memiliki masalah yang sama, yaitu memiliki gangguan atmosfer di dalamnya, terutama awan ya. Dan ketika kita ingin mengekstrak burnt area secara otomatis dari citra optik, mau tidak mau kita harus menggunakan citra multitemporal, yaitu sebelum terbakar atau pre-fire dan post-fire setelah terjadi kebakaran. Nah, masing-masing citra baik pre-fire maupun post-fire diekstrak informasi, biasanya informasi keterbukaan wilayah kemudian dibandingkan. Sehingga jika ada bukaan baru, diasumsikan itu sebagai burnt area. Nah, ini yang jadi masalah karena ketika musim hujan, pre-fire pada saat musim hujan, citra itu tertutup oleh awan biasanya. Nah, sedangkan post-fire atau malah pada saat terjadi kebakaran, itu memang tidak ada awan, tapi malah kabut kebakarannya yang menghalangi pandangan kita ke permukaan bumi. Sehingga sama-sama bermasalah menggunakan citra optik, ketika kita melakukan analisis kuantitatif ya tentu saja banyak bias dan sebagainya. Nah, dalam hal ini citra radar atau SAR ini bisa mengatasi keterbatasan dari citra optik, terutama dalam hal kemampuannya untuk melakukan penetrasi atas partikel-partikel atmosferik seperti awan, kabut, uap air dan sebagainya. Sehingga bagaimanapun kondisi atmosfer, apakah ada awan, kabut, asap kebakaran dan sebagainya, SAR itu relatif tidak banyak terganggu gitu. Nah, sebelumnya sudah ada beberapa metode, sudah ada beberapa riset yang mengembangkan sejumlah metodologi untuk mengekstrak informasi kebakaran dari citra sintetik aperture radar. Nanti akan saya tampilkan satu. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 ya. Ini citra Sentinel-2 optical imagery perekaman tanggal 24 Oktober tahun 2015, di mana seperti kita tahu 2015 itu ya kejadian kebakaran hutan dan lahan terparah di Indonesia dalam 20 tahun terakhir ya, setelah tahun
97 gitu. Nah, ini contoh saya ambil citra pada saat kejadian kebakaran. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya kita mau mengekstrak informasi kebakaran hutan dan lahan, sementara pandangan kita ke permukaan bumi terganggu dengan kehadiran asap dari kebakaran itu sendiri gitu. Walaupun di daerah terbakar tidak ada awan, tapi malah asapnya yang menutupi burned areanya, sehingga sangat tidak efektif. Nah, ini inspirasi dari riset saya itu sebenarnya dari sini. Saya baru baca ini, kemudian setahun yang lalu saya baca riset ini, kemudian saya punya ide bagaimana jika saya mengembangkan sendiri metode untuk mengekstrak burned area itu dari citra SAR. Nah, ini penelitian dilakukan malah di 3 pulau utama di Indonesia ya, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tentu saja ini sebuah proses yang high komputasional ya. Kalau secara pribadi apa komputer PC atau laptop mungkin nggak bisa melakukannya karena sangat besar informasinya yang harus diproses. Nah, beliau-beliau ini mengekstrak informasi kebakaran menggunakan metode object-based image analysis, metode segmentasi ya. Citra yang digunakan sama dengan yang saya gunakan, yaitu citra Sentinel-1. Nah, tujuan dari penelitian saya ini adalah berusaha untuk menemukan the most optimal log ratio change detection ya, menemukan model yang paling optimal menggunakan sejumlah proposed model yang semuanya menggunakan metode log ratio untuk mengekstrak area terbakar atau burned area menggunakan Sentinel-1 synthetic aperture radar. Penelitian ini dilakukan di daerah saya sendiri, di tempat saya tinggal, di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengambil kasus kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada musim kemarau tahun 2018. Ada baik ini alasan milih sampel saja ya, di antara lain karena areanya cukup bersih sehingga dipilih. Karena nanti citra Sentinel itu untuk citra optik Sentinel itu untuk cross validation terhadap Sentinel-1. Area sampel yang saya jadikan sebagai target untuk menguji model yang saya kembangkan ini luasnya 200.000 hektar, meliputi wilayah pertanian, urban, ada sebagian hutan juga. Saya lanjut, ini adalah lokasi penelitiannya, sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, luasannya 200.000 hektar, dan ini adalah area of interest, bisa dilihat di sana, yang berwarna area of interest atau sampel, ya, yang berwarna merah itu adalah sampel untuk burned area, sementara yang berwarna biru itu adalah sampel untuk unburned area. Karena nanti saya menguji akurasinya menggunakan confusion matrix, bagaimana masing-masing model yang saya kembangkan apakah dia overestimate atau malah underestimate ketika dia mengekstrak burned area. Ini adalah sampel-sampelnya. Nah, citra yang digunakan adalah citra Sentinel-1 dual C-band, dual polarized C-band synthetic aperture radar, yang direkam pada tanggal 11 Juli 2018 ini adalah untuk pre-fire-nya, dan tanggal 3 Oktober 2018 ini untuk post-fire-nya. Karena kalau di daerah Kalsel itu Juli itu biasanya menjelang akhir musim hujan, dan Agustus biasanya memasuki musim kemarau dan hotspot sudah mulai bermunculan. Nah, sementara Oktober, biasanya maksimum pertengahan Oktober itu adalah akhir dari musim kemarau dan mulai memasuki musim hujan kembali. Nah, citra Sentinel-2 yang dijadikan sebagai cross validation dari model yang dikembangkan ini, ya dia harus coherence waktunya dengan perekaman Sentinel-1. Cuman ya tidak mungkin mengambil waktu yang persis sama dengan citra Sentinel-1 karena resolusi temporal dari kedua citra ini berbeda ya. Nah, untuk Sentinel-1 sendiri yang pre-fire ini ada selisih satu hari dari Sentinel-1 yang 11 Juli, sementara Sentinel-2-nya 10 Juli 2018. Nah, alhamdulillah kebetulan yang post-fire-nya ini bertepatan ya. Jadi tanggal 3 Oktober 2018 itu tepat sama ketika Sentinel-2 merekam dan Sentinel-1 juga merekam, walaupun secara timing
jamnya itu duluan Sentinel 1 merekam, karena biasanya Sentinel 1 ini lewat di atas Kalsel itu pagi ya, bahkan subuh. Sementara Sentinel itu kan sekitar 10:30. Nah, Sentinel 1 image yang digunakan ini adalah yang GRD, yang ground range distance, jadi yang sudah multi look, walaupun ini diproses lagi, di multi look lagi menjadi 20 meter, tentu saja dikalibrasi menjadi normalized RCS Sigma Nok menggunakan software open source. Nah, sementara Citra Sentinel 2 MSI level 1C top up atmospheric reflectance ini dikalibrasi menjadi bottom up atmospheric reflectance atau top up canopy reflectance menggunakan open source tool yaitu CentoCore. Nah, sama Sentinel 2 ini juga di resampling menjadi 20 meter supaya resolusi spasialnya sama dengan Sentinel 1. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya sebagian besar wilayah Indonesia citra Sentinel 1 yang dirilis itu adalah yang IW, Interferometric Wide Swath Mode, yang ini merupakan citra top SAR ya, terrain operasional progresif SAR. Yang dia lebar scan-nya itu selebar 250 km. Dan ini cukup efektif untuk memantau wilayah yang luas ketika terjadi kebakaran hutan dan lahannya, memantau pada dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini citra Sentinel 1 yang saya gunakan, yang sebelah kiri itu yang pre-fire 11 Juli 2018. Yang sebelah kanan itu adalah yang post-fire 3 Oktober 2018, yang dilingkari itu adalah bonnet areanya, daerah-daerah yang terbakar, sebagian besar itu adalah belukar dan ada sawah juga, ada hutan juga yang terbakar. Cuma sebagian besar itu adalah semak belukar. Nah, pembanding atau untuk cross validation ya, ini adalah Sentinel 2, yang sebelah kiri itu yang pre-fire, yang sebelah kanan adalah yang post-fire. Dari sana bisa terlihat lebih jelas burnet areanya, wilayah-wilayah yang terbakar. Nah, ini adalah model yang saya usulkan ya, proposed candidate models. Ada 5 model berbasis log ratio change detection. Ada beberapa metode operasi aritmatik yang saya gunakan di sini. Pertama adalah log ratio dari cross polarized citra post-fire dan pre-fire dan post-fire. Kemudian yang berikutnya adalah yang co-polarized. Yang berikutnya adalah kombinasi antara cross dan co. Sama yang sampai ke bawah, hanya bedanya adalah ada yang combination, penjumlahan, kemudian ada yang perkalian, dan yang terakhir adalah yang pembagian. Baik, ini adalah model-model yang saya coba dalam penelitian saya ini. Ini adalah processing steps-nya menggunakan software open source Snap. Yang pertama adalah masing-masing citra ini dikalibrasi dulu, kemudian koreksi, multi-look, dan sebagainya, speckle filtering. Baru kemudian analisis change detection setelah dilakukan beberapa operasi matematik atas polarisasi citranya. Nah, ini adalah pembanding metode ekstraksi burnet area menggunakan citra optik Sentinel 2 MSI. Di sini saya mengekstrak burnet area dari Sentinel 2 menggunakan metode RBR ya, Relativized Burn Ratio. Formulasinya seperti ini, saya rasa sudah cukup populer ya bagi teman-teman dari pengindahan jauh. Ini yang saya gunakan untuk mengekstrak burnet area dari citra Sentinel 2 MSI. Kemudian saya tidak menggunakan thresholding standar untuk menentukan burnet dan unburnet area dari citra, baik dari citra optik Sentinel 2 maupun dari citra SAR Sentinel 1. Di sini saya mencoba menentukan threshold value-nya sendiri, yaitu menggunakan metode Otsu thresholding. Karena yang saya perlukan hanyalah unburnet dan burnet. Saya tidak memerlukan level dari tingkat keparahan dari
kejadian kebakaran yang saya perlukan hanyalah terbakar atau tidak terbakar gitu. Dan ini masing-masing kita baik RBR, log ratio tadi semuanya di threshold menggunakan ATSU thresholding method. Baik, lanjut. Uji akurasi ini menggunakan metode confusion matrix karena informasi yang dihasilkan nominal kualitatif ya, burned dan unburned. Uji akurasinya pakai confusion matrix. Kemudian, nah ini untuk menguji lebih jauh apakah ada korelasi statistik antara perubahan backscatter dari polarimetric change detection ini dengan perubahan spektral dari citra sentinel to optik. Saya mencoba mengkorelasikan menggunakan regresi linear dan non-linear. Ada enggak korelasi dari burned area yang diekstrak dengan SAR dengan yang diekstrak menggunakan optik? Nah, kalau confusion matrix ini untuk menguji kemampuan dari citra SAR itu sendiri dalam mengekstrak burned area, sementara cross-validation menggunakan regresi ini, tujuannya adalah untuk... Untuk melihat apakah klasifikasi tingkat keparahan kejadian kebakaran itu yang sudah ada yang diperuntukkan untuk citra optik nantinya bisa dipakai untuk SAR juga. Jadi klasifikasi yang sudah ada apakah bisa dipakai untuk SAR juga. Makanya dicoba menguji korelasi statistik. Nanti akan kita lihat bersama seperti apa hasilnya. Nah, ini gambaran burned dan unburned area yang diekstrak baik dari Sentinel-2 RBR maupun dari kelima model tadi yang diimplementasikan ke citra SAR. Yang A itu adalah Sentinel-2 RBR, yang B itu adalah single cross polarized log ratio. Jadi pembagian cross pol dari pre-fire dan post-fire, kemudian yang ketiga adalah yang single co polarized log ratio, kemudian yang berikutnya adalah yang kombinasi, yang penjumlahan antara cross dan co, kemudian yang berikutnya adalah yang perkalian multiple, yang F itu adalah yang pembagian rasio. Ya, bisa kita lihat di sini rasio perbandingan ya antara optik dan SAR termasuk perbandingan dari berbagai model itu. Ini adalah confusion matrix-nya, tapi ini sudah ringkasannya, sudah summary-nya, bukan confusion matrix per model. Di sini yang saya sajikan adalah thresholding value-nya menggunakan ATSU thresholding, kemudian overall accuracy, kappa, nilai kappa koefisien, kemudian burned area producer accuracy, kemudian burned area omission error, kemudian burned area user accuracy, dan burned area commission error. Dari ATSU thresholding sendiri bisa dilihat variasi dari nilai threshold. Ini maksudnya untuk single cross polarized log ratio berarti yang terbakar itu adalah yang nilainya 0,44 ke atas gitu. Yang kurang dari 0,44 berarti adalah unburned. Nah, dari hasil uji akurasi ternyata ini di luar ekspektasi saya ya, karena saya mengira optik citra optik Sentinel-2 itu akurat, yang paling akurat di antara semuanya, sementara Sentinel-1 SAR ini lebih kepada alternatif saja untuk mengatasi kekurangan Sentinel-2 optik yang terganggu oleh partikel atmosferik. Jadi awalnya hanya untuk alternatif saja Sentinel-2. Tapi hasilnya cukup mengejutkan saya sendiri, justru dia malah lebih akurat dibanding yang nomor 6, yang Sentinel-2 RBR. Yang tanda bintang 2 itu berarti komparatif model, sementara yang tanda bintang 1 itu adalah proposed models. Nah, ternyata yang paling akurat justru menggunakan SAR, lebih akurat bahkan dibanding optik itu sendiri, dan ini cukup bisa diterima ya, secara keseluruhan akurasinya adalah 88% lebih, walaupun dalam hal tertentu dia masih kalah dengan RBR. Kalau dilihat dari burned area producer akurasi, bisa dilihat bahwa Sentinel-2 RBR itu mampu mengenali burned area lebih baik daripada Sentinel-1 ini, daripada Sentinel-1 single cross polarized log ratio. Hanya saja RBR ini dia overestimate, bisa dilihat dari burned area commission error. Dia terlalu overestimate dalam mengekstrak burned area. Walaupun cukup
93,32% dari burnout area yang di lapangan berhasil dia kenali, tetapi overestimate-nya lebih dari 30% begitu. Sehingga dari sini yang optimal justru malah single cross polarized ini untuk mengekstrak informasi kebakaran berbasis log ratio ya, yaitu single cross polarized log ratio. Di mana ya kita semua tahu bahwa ini adalah sigma node untuk cross polarization yang pre-fire, sedangkan yang di bawahnya itu adalah yang post-fire-nya. Ini full SWOT-nya dari hasil single cross polarized log ratio. Model yang paling akurat tadi, model yang paling optimal. Yang berwarna merah itu adalah burnout area, selainnya adalah unburnout area. Ya memang ada spot-spot kecil ya, ada error yang sebenarnya bukan kebakaran, tetapi ya spot merah, ya dikit rasa biasa lah karena efek speckle. Ini beberapa perbandingan ya, ini adalah perbandingan secara visual antara Sentinel-2 pre-fire, Sentinel-2 post-fire, RBR, dan single cross polar. Rasio yang paling akurat ada kebakaran di ini potensi errornya ya, rawa yang mengering ini tidak terdeteksi sebagai kebakaran di Sentinel-2 RBR, dan tentu saja benar, jadi dulunya rawa kemudian mengering memang tidak terbakar gitu, tetapi oleh Sentinel-1 ini justru dibaca sebagai kebakaran ya. Kita tahu bahwa SAR, citra SAR itu sangat sensitif terhadap air ya, karena sifat daya elektrik dari air itu sendiri. Kemudian ada kasus juga, nah kalau yang ini malah kelebihan dari Sentinel-1, jadi ada padi, tanaman jerami gitu, jerami padi, awalnya dia hijau kemudian mengering, ini malah terdeteksi sebagai kebakaran, padahal nggak terbakar ya, terdeteksi kebakaran oleh Sentinel-2 RBR, karena biar bagaimanapun juga dia berbasis NIR, berbasis saluran near infrared yang mendeteksi kehadiran klorofil. Jadi ketika jerami mengering, dianggap kehilangan klorofil, ya memang kehilangan klorofil, dianggap terbakar maksud saya, karena kehilangan klorofil. Sementara secara surface roughness-nya tidak berubah, hanya kehilangan klorofil saja, sehingga Sentinel-1 justru malah tidak mendeteksi itu sebagai kebakaran. Ini kelebihan Sentinel-1. Ya. Sepanjang tidak ada perubahan surface roughness, walaupun klorofilnya hilang, tetap tidak terdeteksi sebagai kebakaran. Kemudian, saya lanjut ke yang bawah saja. Nah, yang ini kekurangan dari Sentinel-1, semak belukar rawa yang mengering, kehilangan air ya. Kemudian tidak terdeteksi sebagai kebakaran oleh Sentinel-2 karena memang dia tetap hijau. Sementara oleh Sentinel-1 justru malah terdeteksi sebagai kebakaran karena perubahan daya elektrik akibat kehilangan moisture ataupun air dari semak belukar rawa itu sendiri. Nah ini adalah hasil cross validation antara log ratio dengan RBR. Jadi yang sumbu X-nya itu adalah log ratio masing-masing model, keempat model ya, maaf. Karena yang terakhir, yang kelima, yang rasio itu tidak dilibatkan karena errornya terlalu besar. Nah, ada beberapa model regresi, linear, eksponensial, dan seterusnya sampai kuadratik. Satu pun tidak ada yang memberikan korelasi yang signifikan. Paling tinggi korelasinya hanya 0,25 ya, enggak sampai 0,8. Nah, apa ini artinya? Artinya ya mekanisme deteksi burnout area antara optik dan SAR itu completely different gitu. Benar-benar jauh berbeda karena yang satu chlorophyll base, sementara yang satu berbasis surface roughness. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, yang tadi belum tampil, kenapa harus ada cross validation? Saya menginginkan, saya mau gitu,
klasifikasi yang milik optik ini bisa nggak dipakai untuk SAR? Ternyata nggak bisa, karena koefisien korelasi tertinggi hanya 0,5. Nah, terus apa implikasinya? Ya, nanti di kesimpulan ada. Ini adalah kesimpulan dari penelitian saya setahun yang lalu. Sudah saya singgung tadi bahwa LBR dari citra optik dia berbasis klorofil, sehingga ketika kehilangan klorofil dia akan dianggap sebagai burnet gitu. Sementara Sentinel-1 polarimetric dia berbasis surface roughness. Walaupun kering vegetasinya, sepanjang roughness-nya tidak berubah, terbakar dia tidak akan dianggap sebagai kebakaran. Kemudian single cross polarized VH log ratio ini adalah model yang paling optimal, sehingga kami merekomendasikan penggunaan model ini untuk mengekstrak burnet area. Walaupun untuk keperluan praktis ke depannya ya, untuk pemataan ya tentu saja poligon-poligon kecil akibat efek spikel pada citra SAR itu ya harus dieliminasi secara manual gitu. Nah, dari hasil analisis saya juga tadi dari potensial error, ternyata SAR-based burnet area extraction ini more effective justru di drylands. Sementara di wetlands dia kurang efektif karena sangat terpengaruh oleh moisture, apalagi permukaan air ya. Nah, terakhir, karena tadi cross validationnya tadi tidak memberikan korelasi yang signifikan, hanya 0,25, maka harus ada penelitian lanjutan yang mengembangkan, yang mencoba mengklasifikasikan sendiri. Jadi Sentinel-1 SAR ini, ekstraksi burnet area dari Sentinel-1 SAR ini harus punya klasifikasi sendiri untuk klasifikasi tingkat keparahan kebakaran. Tidak bisa mengadopsi klasifikasi punyanya citra optik yang sudah ada selama ini. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Syamani yang sudah sharing significant research-nya ini. It's very significant for the forestry ya di Kalimantan ya. Luar biasa. Kalau tadi we learn from India how SARS to be implemented for disaster management related to water. Kalau Mas Syamani related to fire, to fire. Terima kasih. Please put your question. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ke Slido. Nanti kita pilihkan satu-satu ketika sesi pertanyaan. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita dengar pembicara kita yang ketiga, our speaker today, Dr. Estu Kriswati. Dr. Estu Kriswati currently is with Kementerian ESDM, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM. So she was graduated from Technic Geology ITB, and then the master degree from Kyoto University, and then finally got the PhD from Technic Geodesi and Geomatika of Institute Technology Bandung. Today we will hear from Dr. Estu about SAR and volcano related issues. So previously we talked about the SAR for water related issues, and then the Pak Syamani was dealing with the forest fire, and then now we will hear to complete our discussion today is SAR with volcano related issues. Okay, time and room for you, Dr. Estu. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih pada Pak Anggoro selaku moderator, dan juga terima kasih pada MAPIN yang sudah mengajak bergabung di webinar siang ini. First, my apology to Professor Shiv Mohan
because I will present it in Bahasa Indonesia, but you can follow my presentation is written in English. Oke, sesuai dengan yang Pak Anggoro katakan tadi, bahwa saya akan bicara tentang remote sensing technique for monitoring of volcanic activity in Indonesia. Perkenalkan, nama saya Estu Priswati, saya dari Pusat Vulkanologi dan Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM, seperti yang diperkenalkan oleh Pak Moderator. Tetapi pada slide pertama ini, saya ingin sekali memperkenalkan kantor saya dulu, karena banyak yang salah, apa sih Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Banyak orang yang mengatakan itu BMKG, ada yang mengatakan itu BIG, ada juga yang lebih parah mengatakan bahwa oh ini yang memproduksi ban vulkanisir itu ya katanya. Jadi perkenalkan bahwa ini adalah kantor kami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kami ada di bawah Kementerian Energi dan Mineral Sumber Daya Mineral. Kami punya tupoksi untuk penyelidikan, penelitian, perekayasaan, dan juga memberikan peringatan dini terhadap aktivitas vulkanik kepada masyarakat, dan juga melakukan mitigasi bencana geologi di daerah Indonesia. Dan tidak hanya gunung api, tapi kami juga memberikan penelitian dan penyelidikan di bidang yang lain, yaitu tsunami, gerakan tanah, gempa bumi, dan gunung api itu sendiri. Oke, seperti kita ketahui, sesuai dengan pembicaraan sore ini, bahwa kita mempunyai 127 aktif volcano. Itu kita seperti perusahaan gunung api aktif ya. Tapi yang kita pantau secara kontinu itu ada 77 gunung api tipe A, itu yang diklasifikasikan karena meletus setelah tahun 1600. Nah, ini ada beberapa regional center yang membawahi beberapa pos pengamatan gunung api dari 77 tipe A tersebut. Nah, kemudian ini yang kami lakukan untuk melakukan mitigasi gunung api. Dan di sini ada monitoring secara kontinu, kemudian pemetaan, penelitian, kemudian diseminasi dari informasi, emergency response, dan pengembangan teknologi kegunungapian. Dan dari sini kita melakukan semuanya itu dengan mengintegrasikan dari multidisiplin ilmu. Dan untuk mengakses karakteristik dan kebiasaan dari atau behavior dari gunung api yang berlainan sifatnya. Dan ini semua dilakukan untuk mendapatkan interpretasi yang akurat supaya dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Jadi ini hanya semua untuk mengurangi korban jiwa dan juga kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh keputusan gunung api. Nah, ini yang kami lakukan di kantor kami, yaitu yang pertama, kami mengkoleksi semua data melalui pemantauan gunung api secara berkelanjutan, secara menerus, dan juga penelitian-penelitian kegunungapian dari semua bidang ilmu. Kebanyakan memang kami lakukan melalui ground measurement. Dan kemudian ini yang ada teknologi komunikasi di mana data dari semua pos pengamatan gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia dikumpulkan, dikirimkan menjadi satu di kantor pusat kami di Bandung. Dari semua metode itu,
yang kami sudah lakukan terutama adalah seismik, kemudian geofisik kami instrumen yang lain seperti geomagnet dan gravity, kemudian ada ground deformation, kemudian penelitian-penelitian gas dan kimia lainnya. Dan saat ini kami juga mulai mengembangkan pengamatan berdasarkan remote sensing. Dan ini ada beberapa contoh di mana kami harus selalu berhubungan dengan stakeholder dan publik, sehingga apapun yang kami lakukan memang harus berdasarkan data yang akurat dan juga cepat. Kantor kami sebenarnya belum lama melakukan remote sensing ini untuk aktif volcano monitoring. Kami baru mulai di sekitar tahun 2002-2003 gitu ya. Dan pemakaian di kantor kami itu metode untuk pemantauan gunung api aktif itu luas. Jadi satelit yang kami gunakan itu mulai dari satelit-satelit meteorologi untuk thermal, kemudian optik, dan yang terakhir memang yang akan kita bahas terakhir nanti adalah radar. Nah, meteorologi ini apa? Yaitu kita mendeteksi adanya SO2 flux di udara, kemudian volcanic ash. Kemudian untuk thermal, kita menggunakan ini untuk mendeteksi adanya volcanic hotspot. Dan untuk optik dan juga radar, nanti kita akan belajar juga untuk produk letusan gunung api, kemudian strukturnya dan geomorfologinya, dan juga untuk pemetaan produk piroklastik yang terbaru. Nah, juga untuk land cover classification untuk menghitung risiko yang timbul akibat letusan gunung api. Kemudian dengan data radar, ada dua hal yang kita sudah lakukan, yaitu volcanic ground deformation dan juga fracturing grout in lava dome. Ini dua-duanya adalah untuk mengetahui precursor daripada letusan gunung api. Dan saya di sini tidak akan bicara secara teknis, karena secara teknis itu adalah nanti pekerjaan Pak Agustan ya, Pak Agustan ya. Jadi saya akan memaparkan saja penggunaan-penggunaan yang sudah kami lakukan di gunung api aktif. Ini yang pertama dari citra meteorologi ada SO2 flux determination. Itu kami lakukan sejak tahun 2010 itu dan sudah dipublikasi. Memperlihatkan bahwa adanya precursor dari pelepasan SO2 ini menjelang letusan piroklastik yang besar, menjelang eksplosif eruption di 3 November 2010. Ini adalah contoh untuk SO2 flux. Kemudian untuk thermal, kami menggunakan itu untuk mendeteksi adanya volcanic hotspot. Jadi di sini saya coba memperlihatkan hasil kami yang menghitung lava discharge rate dari letusan Gunung Sinabung yang dihitung dari data hotspot. Nah, kami mengambil ini dari data MODIS, meskipun itu resolusinya masih rendah, tetapi ini adalah merupakan data yang kontinu yang bisa kita peroleh secara cepat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa perbandingan hotspot dengan aktivitas vulkaniknya itu sangat relevan. Tetapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pada saat letusan gunung itu terlalu tinggi kolom erupsinya. Pada saat itu, justru pada saat letusannya besar dengan tinggi kolom yang cukup tinggi, misalnya itu di Februari 2018, itu kolom asap itu mencapai 13 km, justru tidak terekam hotspot karena memang tertutup. Nah, ini kita membutuhkan metode lain yang
kira-kira bisa menembus juga kolom erupsi, supaya kita bisa mendeteksi adanya hotspot di permukaan. Kenapa hotspot itu penting di dalam pemantauan gunung api? Di sini kita bisa menghitung besarnya volume yang dikeluarkan. Dengan adanya penghitungan volume yang dikeluarkan, kita nanti bisa membuat pemodelan bahwa ini jangkauan aeroplastic flow atau lava flow itu akan sejauh mana. Juga kita bisa menghitung kalau kita punya jangka panjang erupsi, kita bisa lihat bahwa adanya pertanyaan misalnya sinabung kapan mulai berhenti, akan berhenti letusannya. Nah, ini kita bandingkan dengan data GPS, misalnya data GPS, kemudian di sini diperkirakan sekitar tahun 2020-2021 apabila tidak ada cas baru itu akan berhenti. Kemudian ini dari data hotspot dari Citra Modis, kita juga bisa lihat bahwa di sini juga sekitar 2020-2021. Nah, kemudian dari data citra optik kita juga bisa mengetahui adanya geomorfologi dari gunung api. Ini kita ambil sampel dari Gunung Semeru. Kita bisa lihat bukaannya. Nah, geomorfologi gunung api ini akan sangat penting karena kita akan bisa tahu kemana arah letusannya yang akan terjadi. Dan ini akan sangat baik untuk kesiapsiagaan. Kemudian juga sama ini untuk pemetaan dari bukaan kawah, ini juga masih Semeru, dan kita bisa lihat sejarah atau historical daripada perubahan geomorfologi kawah. Nah, ini juga masih dari optical. Ini yang belum dianalisa sekarang ini bahwa ada perubahan-perubahan dari geomorfologi kawah dan membutuhkan analisis dari citra yang lebih baik nantinya. Kemudian kita juga bisa membuat regional structure dari analisis citra. Dan ini akan sangat berguna nanti untuk interpretasi dari tektonik settingnya, dari tekanannya. Nanti akan seperti apa perubahan-perubahan deformasi di tubuh gunung api dengan adanya regional structure. Dan juga ini masih yang tadi, ada geologi structure di vulkanik area, ini ada beberapa struktur-struktur. Dan ini juga akan mendukung analisis SAR yang dilakukan, apakah ini akan berpengaruh pada deformasi gunung api atau tidak. Dan juga kita bisa mengetahui secara pasti berapa besar atau berapa panjang dari bukaan kawah dan juga lebarnya. Dan ini akan sangat berguna pada saat kita melakukan pemodelan aliran troplastik misalnya. Kemudian yang pemakaian citra satelit yang berikutnya adalah untuk mengetahui adanya volcanic deposit. Jadi kita bisa tahu di sini mana yang lava, mana yang piroklastik flow, mana yang abu, dan kita bisa mendeliniasi batas-batas dari vulkanik produk. Nah, ini misalnya juga di Tangkuban Perahu, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah ground, pemetaan yang ground, kemudian ini yang dari data SAR. Nah, kemudian juga kita bisa lihat untuk pemetaan endapan piroklastik setelah letusan. Jadi ini menggunakan data ALOS PALSAR tahun 2010. Ini kita bisa lihat bahwa ada endapan piroklastik di bagian selatan Gunung Merapi setelah letusan November 2010.
Dan ini kita bisa hitung berapa volumenya, kemudian berapa jangkauannya apabila ini kemudian misalnya itu menjadi lahar atau menjadi aliran debris yang lain. Nah, semua data yang tadi itu akan kita gunakan untuk membentuk atau menyusun peta kawasan rawan bencana. Jadi ada endapan gunung api, kemudian ada struktur, ada kemungkinan di mana dia akan dialirkan pada saat letusan, dan semua itu kita tuangkan untuk menjadi produk akhir sebagai kawasan rawan bencana. Nah, ini kawasan rawan bencana ini di seluruh gunung api Indonesia, terutama tipe A sudah kami petakan, dan itu bisa di-download di Mahma Indonesia. Nah, sekalian juga ini mempromosikan Mahma Indonesia yang bisa di-download di Google Play. Jadi semua orang bisa langsung melihat juga peta KRB. Kemudian aplikasi yang tidak kalah penting yaitu dari data SAR ini kita bisa menghitung perkembangan rekahan di kubah lava. Jadi kalau di pada saat magma itu naik, kemudian kubah lava itu mendorong ke permukaan, akan terjadi pertumbuhan jumlah kekar. Jadi di sini ada kemudian surface roughness. Ini bisa dihitung, kemudian diklasifikasikan, dan ini bisa digunakan sebagai grout monitoring dari kubah lava. Itu akan bisa dibuat sebagai time series dan itu bisa digunakan sebagai precursor. Nah, ini contohnya untuk yang di Merapi yang sudah dihitung oleh Bapak Asep Saifullah tahun 2012. Ini adalah di Gunung Merapi dan dia memperlihatkan adanya perubahan roughness-nya dari kubah lava. Ini menjelang letusan. Jadi di sini akan bisa kita lihat bahwa itu berubah. Kemudian juga penggunaan yang lain yang terakhir yang akan saya tunjukkan adalah volcanic ground deformation. Ini adalah teori yang sangat sederhana, inflasi dan deflasi. Inflasi pada saat magma naik, kemudian deflasi itu pada saat magma sudah keluar, kemudian terjadi penurunan muka tanah, itu disebut sebagai deflasi. Nah, saya ambil 3 contoh di presentasi kali ini, walaupun itu memang sudah lewat ya, 2010, kemudian nanti Soputan 2014, kemudian 2008, dan juga Agung di 2017. Nah, ini kita lihat bahwa di sini Merapi itu meletus yang mengeluarkan awan panas yang paling besar itu ada di 3 November 2010. Yaitu di sini, kemudian kita akan lihat di sini. Ini adalah diferensial insar, dinsarnya dari alos pasar, menggunakan alos pasar. Kita lihat di sini terjadi adanya inflasi pada periode Januari sampai Oktober 2010. Kemudian kita bandingkan dengan baseline yang EDM. Di sini juga terjadi pemendekan, artinya ini baseline-nya. Kalau ini terjadi pemendekan, artinya di puncak ini menunjukkan adanya dorongan ke arah stasiun yang berikutnya. Jadi ini terjadi pemendekan, artinya di sini terjadi inflasi. Kemudian ini juga bulan Juni dan September 2010, kita lihat di sini Merapi. Di sini kita lihat adanya inflasi yang terjadi sampai September 2010. Sebelum kemudian meletus besar di November 2010. Nah, kemudian kita bandingkan dengan pengukuran EDM di periode yang sama, itu terjadi juga pemendekan sekitar 4 cm.
Kemudian juga selama proses letusan itu masih terjadi inflasi. Itu bisa kita lihat dengan jelas di sini terjadi inflasi, tapi kita tidak bisa tidak punya data pembanding IDM di saat ini. Kemudian untuk soputan letusan tahun 2008, kita lihat di sini bahwa ini adalah flora displacement dari data Alas Palsar Januari dibandingkan dengan Juli, dan ini mengindikasikan adanya inflasi yang mendahului adanya letusan di bulan Juni hingga November 2008. Kemudian juga yang sebelumnya itu ada letusan tahun 2011 yang kemungkinan memang sudah didahului adanya inflasi sejak bulan September 2010, satu tahun sebelum, sekitar 6 bulan atau 10 sampai 7 bulan sebelum letusan. Kemudian bagaimana dengan Agung? Ini yang menjadi sangat heboh karena memang ini membuat Bali seakan lumpuh pada tahun 2017 akhir. Dan ini tanggal 21 November itu Gunung Agung meletus setelah 54 tahun tidak meletus. Dan lava itu keluar membanjiri kawahnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa memang secara seismik itu terjadi lonjakan yang cukup tajam. Kita lihat bagaimana kalau kita menghitung ini penghitungan volumenya didapatkan dari GPS. Ini terjadi di 27 November. Kemudian lava itu mulai keluar di sekitar pertengahan Oktober 2017 dan masih berlangsung hingga pertengahan Desember 2012. Dan di sini kalau kita lihat dari GPS itu terlihat adanya deflasi. Ini juga selama proses letusan-letusan hingga 2019 itu kita masih lihat di sini adanya inflasi dan deflasi dari data GPS. Jadi kita lihat bagaimana SAR. Ini kalau kita lihat di sini 21 September di sini itu ada dua, seolah ada dua lokasi di mana yang sebelah sini adalah deflasi dan sini adalah inflasi. Demikian juga pada 15 Oktober di mana kita bisa mendeteksi juga adanya inflasi dan deflasi. Dan juga pada Oktober 27 Oktober 2017 serta 8 November 2017. Di mana pada saat ini itu data GPS itu hanya menunjukkan deflasi. Dan untuk diketahui bahwa di Gunung Agung ini ada memang ada 5 stasiun GPS yang tersebar di lerengnya, tetapi tidak cukup dekat dengan kawahnya. Nah, dan interpretasi daripada SAR ini secara coverage area itu bisa lebih detail daripada yang dilakukan oleh GPS. Jadi itu saja dari kami yang sudah kami lakukan dengan data SAR, juga selain SAR juga kami tampilkan tadi. Dan sebagai titipan ini ada kampanye dari kebetulan kalau di sini ada anggota IAGI, ada pemilihan ketua umum IAGI, jadi ini ada Bapak Imam Ahmad Sadisun. Jadi bisa memilih beliau untuk IAGI berikutnya, untuk IAGI yang lebih baik. Itu saja, terima kasih Pak Moderator. Kami serahkan kembali. Terima kasih. Bu Estu, Dr. Estu, terima kasih atas paparannya luar biasa. Jadi kita jadi mengenal nih ternyata SAR ini bisa sangat bermanfaat untuk very quickly to anticipate, to analyze, apalagi sampai masuk ke mapping the hazard zone ya, hazard zone dan banyak lagi. Oke. Okay, kita sudah mendengarkan, we have already learned from three speakers already.
the room has already been filled up with the questions. Let's move to the question and answer session. Let me check the time. So we have roughly around the maximum is around 40 minutes so that we have enough time to conclude. So before the closing, so that we have a pretty good closing also. If we have no time, then nanti kita pertanyaan nanti kita follow up ke masing-masing ke pembicara. Okay, let me check. The first question is from Pak Ilham Unhas. Maybe to reduce the time, maybe I will allow Pak Ilham. Pak Ilham, is it still available? Still online, Pak Ilham? Okay, if Pak Ilham is not online now, I would like to. This question is from Pak Ilham. Is goes to Professor Shif, Professor Mohan, Professor Muham, Mohan. In relation, yes, I am unmute now. All right. Okay. Okay. So, I try to wave my my hand, but of course I am muted by the committee. Thank you, Pak Anggoro. This is a great opportunity to directly in contact with our friend in India, Professor Shif. Yes, interesting presentation, especially the application of SAR data on certain applications, especially on natural disaster, Professor Shif. I was wondering if the data that being processed in India is also available for certain areas in Indonesia. Why? Because as you can see, the two other presenters presented the application and quite a number of benefits we can use, especially for the natural disaster. I was wondering if the data in India also can be shared to our areas in Indonesia, because some of our areas also can be only used for Japanese satellite or any other satellite. I was wondering in India if you can share any link that we can also download the area. Thank you, Pak Anggoro. Yes, this is a good opportunity. Thank you, sir. Yeah, makasih. So I just directly offer to Professor Mohan to respond to the question. So basically, is it the data coming from India ISRO satellite is available for Indonesian area? Prof. Mohan? Maybe he is disconnected. No, Prof. Mohan, you are still mute. Mute. Professor Shif, Professor Mohan, he's listening. Can you? Yeah. Okay. So already unmute, Professor Mohan. Yes. Okay, so the question is the data from Indian satellite SAR can be accessible for Indonesian areas, like website or any source like that? Presently available satellites in the micro, it's not, but optical data, yes. But we are going to have global free data access to all with our next satellite, that is NASA ISRO SAR. So that would be freely available to all for scientific experiments purpose, any purpose. So next day onward, you will have more. Okay. Jadi begitu, Pak. Thank you, Prof. Mohan. Ya, makasih, Pak Ngoro. Saya kira sudah dijawab. Okay. Jadi untuk next satellite yang kerjasama antara NASA dan ISRO akan available to everyone for free katanya. Okay, very good. Good news for everyone. The next is from Pak, ini Pak Bu
Inu ya, Inu Kencana, Universitas Lambung Mangkurat untuk Pak Syam Ani. Saya bacakan aja ya untuk mempercepat waktu. Jika Sentinel-2 dapat digunakan untuk validasi, bagaimana proses validasi jika dilakukan pengukuran di lapangan? Mungkin Pak Syam Ani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari rekan sendiri ya, sama-sama dari Universitas Lambung Mangkurat. Tentu saja bisa, bahkan itu yang lebih direkomendasikan validasinya langsung di lapangan ya, daripada from image to image. Image to image itu sebenarnya untuk kepraktisan saja, dan kita mau menguji pada skala yang lebih luas, pada wilayah yang lebih luas. Tapi kalau mau more detail, more akurat, ya harus langsung ground check ke lapangan. Apalagi jika kita ingin melihat langsung tingkat keparahan atau severity dari burnout area itu, harus diuji langsung ke lapangan. Validasi antar citra juga, sumber citra yang menjadi validasinya juga ada error, itu kekurangannya. Jadi ya tentu saja bisa lebih baik di lapangan langsung. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak Samani, semoga itu clear. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Dr. S2, mungkin ya, ini saya mencoba untuk menebak aja ini karena kaitannya dengan gunung. Bagaimana dari, wah sayangnya ini nggak ada namanya nih, anonymous, tapi polnya paling tinggi. Bagaimana menentukan tanda-tanda atau karakteristik gunung yang akan meletus sebagai peringatan dini untuk masyarakat? Ke Dr. Estu. Oke, terima kasih untuk Bapak atau Ibu anonim. Ini untuk prekursor letusan ya, itu kami punya banyak multimetode ya. Itu ada seismik, ada kimia, kemudian ada juga deformasi, ada metode geofisika yang lain. Nah, ini untuk prekursor itu memang kita sangat instan untuk memantau gunung api. Jadi kita memantau itu dengan metode yang kontinu. Jadi ada dari seismik, kemudian kita gabungkan juga dengan data-data kimia dan juga didukung oleh data deformasi. Nah, semua itu akan dianalisis bersama untuk menghasilkan keputusan mengenai apakah memang gunung ini meningkat atau tidak, atau memang akan punya kemungkinan untuk meletus, dan juga itu nanti akan kita sebarkan ke masyarakat dengan beberapa tahap. Dan itu di early warning kami mempunyai beberapa tahap, yaitu misalnya di status normal, kemudian waspada, siaga, kemudian awas. Nah, itu dan data-data itu digunakan untuk menentukan level-level aktivitas gunung api tersebut. Nah, itu yang kami lakukan untuk memberikan warning kepada masyarakat. Juga pemodelan-pemodelan kami lakukan supaya kami bisa mengetahui akan sejauh mana letusan gunung api itu berdampak atau berimpact kepada masyarakat di sekitar gunung api. Dan itu memang didukung sekali dengan data-data satelit yang bisa diinterpretasikan, terutama dari data SAR yang kita bahas tadi. Terima kasih Pak, itu jawabannya dari saya. Terima kasih Bu Estu. Pertanyaan berikutnya ke Pak Syam Ani lagi nih. Ke Pak Syam Ani lagi. Apa alasan Pak Syam Ani ini memilih formulasi RBR dan NBR? Dari beberapa formulasi untuk mengekstrak area terbakar, formulasi apa yang terbaik? Baik, ini dari Arya UNJ. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya baca dari jurnal itu yang menguji beberapa metode, cuman lupa saya jurnalnya. Ini salah satu metode yang cukup populer dipakai dan cukup optimal, itu adalah metode RBR dibanding model lain. Sebenarnya untuk Sentinel itu ada khusus untuk Sentinel itu ya, cuman yang saya baca itu dari literatur
yang terbaik adalah Albiar, dan berdasarkan pengalaman sendiri juga sebelum saya menggunakan Sentinel OneSAR, ini saya menggunakan Albiar itu lebih baik dibanding dengan langsung menggunakan NBR. Yang NBR itu sebenarnya dulu ditujukan untuk Lancet, dulunya untuk Citra Lancet. Nah, ketika saya coba di Sentinel itu malah errornya lebih besar kalau NBR, overestimate, cenderung overestimate. Nah, itu alasan saya memilih RBR. Itu jawaban dari saya, Pak. Oke, terima kasih, Pak Syam. Kemudian, kita masih punya waktu ya. Ke Bu Estu. Dari Pak Ilham, bolehkah kami dapat hasil olahan data interferometri untuk kebutuhan monitoring longsor? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana mendeteksi gunung berapi di bawah permukaan laut? Mungkin dua pertanyaan itu ke Bu Estu. Oke, terima kasih, Pak. Yang pertama ya dari Pak Ilham itu mengenai interferometri untuk gerakan tanah, itu kebetulan kami belum melakukan, Pak. Jadi mungkin bisa mintanya ke Pak Agustan aja. Pak Agustan itu udah sering gitu, Pak, menganalisis interferometri. Leo banyak bantu saya, Bu, tapi kalau ada dari SDM kan lebih bagus lagi, Bu. Siapa? Kami juga belum terlalu menggunakan data citra satelit interferometri untuk longsor, Pak, ya. Jadi okay. Nanti, jadi lebih di vulkanik, Bu, ya. Siap. Nanti kalau ada mungkin kita bisa share, Pak. Baik, Bu. Makasih, Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang gunung api bawah laut, nah ini memang kami bagus kan? Bagus. Oke. Tetapi kalau untuk misalnya kayak anak Krakatau, Sangyang Api, kami sudah melakukan pemantauan yang cukup intensif dengan berbagai metode juga sudah masuk dan juga dibantu dengan data citra satelit, karena memang gunung api di pulau laut itu ya, di yang jauh dari daratan utama seperti Krakatau dan Sangyang itu tidak mudah untuk mencapai, dan juga karena kecilnya pulau itu seringkali peralatan monitoring kita juga sering hancur karena letusan. Jadi pada saat misalnya seperti Krakatau semua peralatan hancur, kita hanya mengandalkan benar-benar dari data satelit yang bisa memantau itu secara lebih detail. Kemudian juga ada gunung api bawah laut yang lain, itu sementara ini kami memantaunya memang dari pulau terdekat. Gitu. Misalnya seperti Hobal, itu kita pantau dari pulau Lembata, juga pulau-pulau yang lain, itu gunung api laut yang lain kita pantaunya dari yang terdekat. Tetapi memang data satelit ini kami harapkan untuk bisa membantu dalam pemantauan gunung api yang jangkauannya itu jauh. Seperti misalnya gunung api bawah laut, gunung api yang kemudian juga secara pencapaian lokasi itu juga sangat sulit. Jadi data satelit ini akan bisa dimanfaatkan secara maksimal di daerah-daerah tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Bu Estu. Berikutnya, I think one the question for Professor Mohan again. Professor Mohan, there is a question. It's a slightly technical question from Anang Suharsono. With the time difference between the sending of the radar signal and then the object is reflecting the signal back from the Earth, is there any significant bias error bias from the data, and how do you deal with that? No, the biases comes from when we acquire at different time for the same object. Biases because of atmosphere. That's the only thing. Other is that biases may come when we take two data. Maybe the
that pixel, same pixel is not seen exactly. Part of the pixel is seen. In those cases, we will not get interference. And that means the correlation between the two areas of the two different dates should be very high in order to have a very good fringes. That's mm. If fringes are not coming, that means they are not correlated and we will not be successful in doing that. Okay. Biases will cause a change, will cause a non-availability of fringes, that's all. Okay. I hope that's answer the question, Pak Anang. Is Pak Anang online? Because it's technical, very technical, so I don't really know if it is satisfies the question. Okay, let's move on. Thank you, Prof. Mohan, for answering the question. The next is for Pak Syamani. Untuk Pak Syamani, apakah spot titik api dapat diteruskan ke dalamnya atau kedalamannya, tebalnya dalam lahan gambut? Bentuk EWS early warning system seperti apa yang efektif untuk didiseminasi? Dari Pak Bagus. Maaf, saya agak kurang jelas dengan pertanyaan tadi. Hotspot? Ya. Apakah apakah spot titik api dapat diteruskan ke dalamnya, tebalnya lahan gambut? Oh gitu. Maksudnya mungkin kebakaran yang di dalam mungkin apakah terdeteksi hotspot atau bagaimana gitu mungkin ya? Iya. Di sini apa bisa diteruskan ke dalamnya lahan gambut? Apakah maksudnya mungkin deteksinya bisa nggak mendeteksi lahan gambut gitu ya? Kalau data hotspot saya rasa bukan bukan untuk mendeteksi lahan gambut ya, tapi kalau kebakaran yang terjadi di lahan gambut, walaupun kebakaran di dalam, kebakaran underground fire itu masih dapat terdeteksi sebagai hotspot walaupun intensitasnya sangat lemah ya. Kalau data hotspot dari MODIS kita mengenal ada confidence interval. Confidence interval sekian sampai sekian itu saya baca dari beberapa literatur bisa menunjukkan bahwa itu adalah underground fire. Kalau itu kebakaran terjadi di lahan gambut ya. Kemudian tadi ke arah early warning system ya. Mohon maaf saya nggak membahas ke early warning system ya. Kalau untuk kebakaran hutan saya cenderung yang sudah kami lakukan selama ini itu adalah memetakan burnout area. Kalaupun hotspot, kami cenderung menganalisis hotspot time series seperti kecenderungannya dan sebagainya, bukan ke arah early warning system. Mungkin itu Pak jawabannya. Terima kasih Pak Syam atas penjelasannya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan untuk Bu Estu. Fenomena magma biru di Kawah Ijen jadi keajaiban yang menyedot wisatawan. Sebenarnya bahaya atau tidak sih Bu? Bagaimana mitigasinya jika meletus? Jelas bahaya ya Pak, namanya juga gunung api. ya mitigasinya kalau meletus ya itu. Sebenarnya kan itu termasuk daerah yang dilarang untuk dikunjungi ya. Jadi ada berapa kilometer yang tidak boleh dikunjungi, tapi memang itu sebenarnya meningkatkan risiko daripada bencana gunung api sekiranya itu meletus. Tapi kami memang tetap memantau itu secara intensif dengan ya seperti tadi, seperti gunung yang lain. Tapi memang khusus untuk Ijen, kita perkuat di kimia, Pak, karena dia punya danau yang pH-nya itu sangat rendah. Dan itu kalau meletus bisa terjadi hujan asam dan itu lebih dampaknya akan lebih dahsyat, Pak. Jadi untuk Ijen memang ya kalau bisa jangan deket-deket lah. Warna birunya itu memang sebenarnya lebih cantik kalau dilihat dari kejauhan. Oke. Baik, terima kasih Dr. Estu atas penjelasannya.
Itu dari aplikasi from Slido applications. That's the last question that I can see. Sebelum saya tutup sesi question and answer, mungkin ada pertanyaan. Saya akan sampaikan dulu ke Pak Profesor Arifin Nugroho. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Dr. Anggoro. Mau tanya kepada Dr. Estu itu, karena saya orang telekomunikasi kayak Pak Anggoro gitu. Itu jaringan sensor yang dipasang oleh institusi VMBG, vulkano-vulkano yang ada di Indonesia itu, jumlahnya berapa? Saya ingin tahu aja, Bu. Terus kemudian bagaimana menjaga ini, Pak, Bu, supaya dia aman, terlepas dari seme dan lain sebagainya. Barangkali mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arifin. Ya, yang pertama itu Pak ya, untuk dari vandalisme itu memang sulit sekali Pak. Kalau itu sudah kita buat pagar sekalipun juga ternyata banyak yang hilang. Ada saja misalnya seperti di Gunung Guntur itu setiap tahun ada saja yang hilang Pak. Terutama untuk catu daya, kemudian solar cell, seperti itu. Kemudian di Tangkuban Perahu, itu bahkan sampai ke sensor seismiknya pun hilang, seperti itu Pak ya. Bukan hanya sekedar dirusak, tetapi memang hilang. Dan itu terjadi hampir di seluruh gunung api. Krakatau misalnya, itu sebelum letusan besar yang tahun 2018 itu beberapa minggu sebelumnya itu juga ada satu stasiun yang hilang dicuri. Jadi memang untuk menjaga sensor tersebut tidak diganggu ya, kami sudah berusaha semampu kami ya, misalnya membuat pagar, kemudian melaporkan juga pemasangan-pemasangan itu kepada pemerintah setempat, kemudian juga ke pemerintah daerah lokal di situ supaya ikut menjaga, tetapi memang seringkali tidak bisa terjaga dengan baik, Pak. Mungkin mereka juga dalam hal melakukan pengawasan juga tidak seketat, misalnya itu ada di halaman rumah mereka seperti itu. Jadi karena ini juga jauh dari penduduk dan kemudian ada di gunung-gunung, jadi memang agak sulit untuk menjaganya. Dan kemudian kalau ada berapa sensor, saya lupa Pak, saya bisa mungkin buka ya, itu ada ratusan lah sensor. Jadi misalnya ini ada sekitar 69 gunung api yang kami pantau, setidaknya itu minimal sekali ada 1-2 seismometer, dan juga ada beberapa gunung yang sekitar 10-15 gunung itu sudah lengkap dengan 4 seismometer dengan setidaknya 4 stasiun GPS kontinu, Pak. Jadi kalau kita hitung mungkin banyak sekali, di atas 150 titik pemantauan. Dan itu kemudian kita kirim semuanya itu ke pos pengamatan gunung api, dan dari pos pengamatan gunung api itu dikirim ke Bandung. Nah itu kalau Pak Anggoro dengan Pak Arifin di masalah jaringan ya, nah ini kami menggunakan sebagian besar adalah menggunakan VSAT dari pos pengamatan itu menuju Bandung. Nah, dari pos dari stasiun-stasiun yang di lereng itu menuju pos itu menggunakan radio telemetri. Nah, jadi selama ini memang kami belum memakai satelit yang selain VSAT gitu, untuk sampai ke Bandung. Dan juga untuk data GPS, kami juga selain VSAT, kami mengirimkannya melalui jaringan internet, Pak. Karena VSAT-nya kami menggunakan bandwidth-nya itu masih kecil, jadi tidak cukup kuat untuk mengirimkan data GPS. Jadi data GPS itu lumayan besar,
Sehingga kami kirimkannya itu dalam bentuk menggunakan jaringan internet. Itu Pak, demikian Pak Arifin. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Estu. Kira-kira mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari para pembicara, mungkin ada yang mau dikonfirm ke Pak Profesor Mohan mumpung masih ada waktu. Pak Syamani atau Bu Estu. Ini saja Pak, satu Pak. Silakan Bu Estu. Ini ya, kalau untuk Pak Sam juga mungkin itu kan ada teknologi dual polarimetri Pak ya. Nah, sekarang ini kami tidak lagi melakukan itu karena memang sumber daya yang terbatas. Nah, kalau memungkinkan Pak, bisa nggak ya membuat semacam training gitu, polarimetri gitu untuk khusus untuk misalnya tutupan lahan gitu di gunung api gitu. Bisa nggak Pak ini dikolaborasikan mungkin dengan BPPT atau dengan MAPIN gitu. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini pertanyaannya ke Pak Agustan ini kayaknya. Ke Pak Syam, Pak. Pak Syam, oh ya, ke Pak Syam. Oke. Ke Pak Syam. Baik. Ya, kalau untuk tutupan lahan tentu saja bisa, walaupun saya belum pernah ya untuk polarimetri tutupan lahan, karena analisis polarimetri yang sudah pernah kami kerjakan selain ini, selain yang tadi sudah kami kerjakan, yaitu mengekstrak banded area, itu adalah mengekstrak bencana banjir juga. Hanya itu saja. Kalau tutupan lahan kami belum pernah mengerjakan, walaupun ya saya tahu bisa, tentu saja bisa untuk pemetaan penutupan lahan gitu Bu. Tadi pertanyaan training segala macam ya. Kalau untuk training saya rasa ada yang lebih berpengalaman karena kami baru coba-coba juga memanfaatkan citra radar ini. Baru dalam 2 tahun ini kami mencoba mengadopsi. Silakan yang lebih berpengalaman mungkin untuk mengadakan training. Terima kasih Pak dan Ibu Estu ya. Kalau untuk itu Pak, untuk aliran ferroplastik itu kan juga ada burn areanya Pak ya. Itu berarti bisa Pak ya pakai Sentinel 1 dan 2 tadi ya untuk. Oh iya, saya rasa efeknya. Ya, saya rasa efeknya sama, menghasilkan bukaan, merubah surface roughness. Ya, saya rasa sama, bisa, okay. Pasti bisa. Ya. Okay. The last chance, I will pass it to Professor Mohan. Professor Mohan, the two experts from Indonesia were focusing on the fire spot and volcanology monitoring. Do you have any brief comment on the applications of SAR that are key for all of us to consider related to fire monitoring and volcanology monitoring? Professor Mohan? Yes, it will be important, especially for Indonesia. The dual frequency SAR, which is relatively change the scientific scenario for monitoring volcanoes, monitoring burnt area, and all related to floods in Indonesia. Thing being that the L band and S band, the two bands, in addition to interferometry, you have you can identify various block size, for example, volcanoes. Mm. The block size distribution around that, ash distribution around that, using certain models, which otherwise is difficult using presently available one frequency SAR. Then secondly, the burnt area, because the presently you people are using C-band SAR, which may not look many high tall trees. So probably L and S will help you to go to other long trees with high biomass. And that will be certainly fruitful for the Indonesian application in long run, evolving application during such missions. That's my suggestion. Okay.
Great. Thank you very much, Professor Mohan, for the suggestions and recommendations on the way we move forward, considering all the complexity in our country also. So thank you so much. I think the time is already up for the question and answer sessions, my sessions. I give the before I give the control to our MC, Professor Agustan, allow me to express our appreciations to Professor Mohan for being with us far away from India, speaking to all of us in here. We have more than 150 audience listening and learning together at this time. So thank you very much. And also I thank to Pak Syam Ani from Kalimantan, and also Dr. Estu from Bandung, who already presented to all of us to complete our sessions. Hopefully, all presentations and what we learned together, the question and the answers, can give benefit to all of us. And I think that's all from me. I give back the control to Professor Agustan. Thank you. Thank you. Very please give a big applause to Pak Moderator, Pak Dr. Anggoro Widiawan, and also the honorable speakers from India, Profesor Sipmohan, Ibu Dr. Kriswati, dan Bapak Syam Ani. Ini sangat inspiring, jadi kita dapat melihat the application of the utilization of SAR data and remote sensing for many application, flood, fires, volcano, landslide, and everything. So, kita harap ada kolaborasi sesama kita dengan Pentahelix ini bisa berjalan. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu alokasikan untuk mengikuti webinar siang ini. Materi presentasi sedang kami kumpulkan dari para presenter. Bu Estu sudah mengirimkan, kami menunggu dari Pak Syam Ani dan Profesor Sipmohan. Nanti akan kita upload ke website MAPIN dan silakan di-download. Kemudian link sertifikat juga sudah dihidupkan oleh panitia, oleh Bapak Robi. Jadi kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih, juga terima kasih banyak kepada Pak Robi, Ibu Zilda, Pak Oni, Pak Anggoro, Pak Arifin, dan teman-teman semua yang Pak Zainuddin dari Kalimantan Selatan. Oh ya, acara ini terselenggara juga bekerjasama dengan MAPIN Komisariat Wilayah Kalimantan Selatan. Jadi salah satu misi kita di MAPIN adalah menggairahkan penginderaan jauh, remote sensing di daerah. Jadi kami sekarang misinya agar sebanyak mungkin komisariat wilayah terbentuk, Kalimantan Selatan, minggu lalu Gorontalo, Sulawesi Utara dalam persiapan, mungkin bulan depan komisariat wilayah Lampung juga akan berdiri. Jadi dengan adanya ini, kita harap teman-teman dari komunitas ini menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan salah satu aspek informasi geospasial yang benar dan terpercaya. Jadi sebagai salah satunya ke sana, informasi-informasi apa supaya apa keputusan untuk kebijakan publik bisa diambil secara science-based policy itu. Itu sekarang misi yang sedang dikembang, yang diemban oleh negara, yang dipelopori oleh Profesor Oni Bintoro, yang selalu mengedepankan bahwa science-based policy atau evidence-based policy harus digunakan di pembangunan Indonesia. Salah satunya mungkin dengan teknologi. Teknologi antara lain penginderaan jauh dan pemanfaatan citra-citra satelit dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Webinar yang akan datang sebentar lagi ada beberapa seri yang menyusul. Salah satunya adalah tentang Geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Ini juga merupakan salah satu inisiatif dari teman-teman Kalimantan Selatan, dari Pak Zainuddin dan dari Pak Beni, yang akan mencoba menceritakan bagaimana Geopark Meratus itu terbentuk, dan kita akan coba usulkan menjadi UNESCO Heritage List, ya. Masuk ke sana, masuk ke Geopark List di UNESCO. Kemudian ada juga webinar dengan Capnet 2 dari Pak Arifin, bekerjasama dengan IEEE, dan beberapa webinar lanjut yang mungkin di akhir tahun
Pak Oni Bintoro akan melaksanakan pertemuan ilmiah tahunan MAPIN dikolaborasikan dengan AGERS 2020 kerjasama dengan IEEE. Ini kita tinggal menunggu upaya Pak Oni untuk melobi IEEE pusat agar disetujui atau tidak. Gimana Pak Oni? Ada yang mau disampaikan Pak Oni tentang perkembangan AGERS 2020 di tengah masa pandemi ini? Gimana Pak Oni? Siap Pak Augustan, siap. Jadi cari IEEE Indonesia bernamanya AGERS, ASGRSS. Jadi chapternya ketuanya ada di sini Pak Arifin Nugroho, itu ngadain seminar yang ketiga kali tahun ini. Namanya Asian Pacific Geoscience Electronic and Remote Sensing. Tanggal 7-8 dan semuanya virtual. Semua paper yang masuk di situ akan dipublish lewat namanya IEEE Explore, itu Scopus Proceeding-nya. Jadi kita untuk ini saya minta izin dari Pak Arifin Nugroho sama Pak Agustan untuk bagaimana teknisnya, tapi yang jelas tentunya diharapkan paper sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau sampai bisa ngajak Pak Steve Mohan juga hadir lagi, namanya Capnet, nah itu lebih keren lagi. Itu akan berarti benar-benar ASEAN gitu. Jadi udah acaranya seminarnya seminar di Asia, berarti akan ada orang dari Jepang, dari Korea, dan dari India. Saya kira gitu aja Pak Agustan. Siap, mungkin detailnya harus tanya sama Pak Arifin Nugroho. Siap, kalau nggak salah ada di sini, Pak Profesor Arifin ada di sini. Terima kasih Pak Agustan. Siap, Pak Oni. Terima kasih banyak. Kemudian informasi selanjutnya, tahun 2021, Profesor Josafat dari Chiba University berhasil membawa pelaksanaan APSAR 2021 ke Bali. Jadi kami harap para penggiat remote sensing dan khususnya teknologi SAR untuk dapat berpartisipasi dalam acara tersebut, APSAR, di Bali. Jadi kemungkinan insya Allah tanggal 1 sampai 5 November 2021 di Bali. Ini merupakan salah satu event yang sangat bergengsi dan menarik buat para penggiat sintetik aperture radar dan aplikasinya. Jadi silakan mulai dari sekarang kita kolaborasi bersama, riset bersama, menulis bersama, dan kita publikasikan di APSAR, kita diseminasikan di sana satu tahun dari sekarang. Semoga pandemi berlalu, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya pandeminya segera hilang, dan kita dapat bertemu muka offline. Karena kalau umpama udah lama nggak ketemu muka secara fisik, kayaknya rindu juga. Apalagi dengan itu tuh Pak Arifin juga agak segala macam, udah lama nggak ketemu muka, rada-rada gimana gitu rasanya ya. Jadi insya Allah kita ketemu di beberapa event-event selanjutnya terkait penginderaan jauh dan sintetik aperture radar. Demikian teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita sharing informasi siang ini bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. Silakan dicoba link sertifikatnya untuk keperluan Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan tetap semangat, tetap sehat. 3M, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Biar bagaimanapun kesehatan nomor satu. Kita tidak bisa nulis paper kalau sakit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap semangat. Makasih Pak Anggoro, Pak Arifin, Bu Estu, Pak Syamani, Pak Sanudin, Pak Uni, dan sebagainya. Pak Mohan. Pak Mohan. Profesor Sip Mohan also. Yep, makasih sama-sama Pak. Thank you very much. Pak Mohan, shall we take picture together? Oh ya, take picture. Oh, silakan. Yeah. Dinyalain komputer. Nyalain kameranya semua. Pak Robi, silakan take picture. Take picture. Profesor Mohan. Oke. Okay. Yes. Wait. 1, 2, 3. In bahasa India, Pak Robi. Pak Robi bahasa India. What? 1, 2, 3. Indian. I'm still waiting. For other participants, please turn on your camera. We want to take pictures. Oh, just a moment. Okay. We're still waiting for from 5 pages. It's still one. Okay. 1, 2, 3. Okay. Second page. 1, 2, 3. Yeah. I think no others.
Yeah. Thank you, Mas Robi. Yeah. Sama-sama, Pak. Thank you. Oke, okay, terima kasih banyak. Thank you, Profesor Mohan. Thank you, Profesor Mohan. Stay healthy and safe together. Thank you, Prof. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau diskusi, saling menyapa, silakan. Terima kasih. Pak Ketua, saya di Sulsel mau bikin webinar lagi nih. Siap, siap, siap. Khususnya terkait kelanjutan Smart City kemarin. Sombere City Makassar. Oke, okay, siap. Ya, itulah makanya perlu ditindaklanjuti lagi. Mungkin saya butuh pembicara mungkin dari pusat satu dan juga nanti pihak Makassar lagi ya. Karena siap. Ini ada kerjasama dengan 8 untuk Smart City Makassar. Jadi harus terus di jangan dikasih kendor katanya Ibu Ibu Deputi. Habis itu kita pergi ke gunung ini, Soputan. Lihat sama Pak Bu Estu. Ya. Gunung Karangetang. Woi, bagus itu. Itu menarik itu geopark-nya ya Meratus ya yang mau anu. Iya, Gunung Geopark Meratus. Pak Zainuddin udah rencana. Jadi kemungkinan ya, Pak Gusti Hatta ya yang mau ngasih cerita ya. Menristek Pak Rektor, Pak. Nanti Pak Rektor hadir, Pak. Insyaallah, mantap, mantap. Iya. Mantap itu, Pak. Ya. Minggu depan ya Pak Zainuddin. Kalau kami di Geopark Meratus ya. Pangkep Pak Zainuddin lagi fokus 28 ya. Oke. Insya Allah kalau Pak Rektor tidak berhalangan nanti, Insya Allah lagi diajukan ke sana Pak. Iya. Canggih. Sip. Oke, Pak Robi, silakan. Pelompam ada yang mau dicerita-cerita lagi, ya. Diskusi-diskusi, ngobrol ngalur ngidul. Pak Oni, isu-isu terkini. Pak Oni tuh yang biasa paling ini, isu-isu terkininya paling mantap. Masalah gunung kapan meletus, kita nggak tahu. West yang tahu. Kapan BRIN meletus, kita nggak tahu. Itu Pak Oni yang tahu. Pak Agustan. Siap. Pak Agustan. Itu Ejer tanggal 7 sampai 8 Desember itu, mohon dicek, tadi itu Pak Mohan mengatakan mau ada Indian Guards ya, jadi semacam GRSS International Meeting itu besar itu. Iya itu tanggal 1 Desember kalau nggak salah tadi presentasi. Oh beliau. Gitu ya, jadi ya. Jadi nggak bentrok ya? Nggak bentrok. Oh oke, okay. Bagus. Pak Robi katanya sertifikat belum bisa di-download dari Pak Suryo Hadianto SPD MPD. Link sertifikat belum bisa di-download. Barusan Pak, bisa. Pak Agustan, satu lagi. Kalau saya nggak salah, ya Bi, mau ngadain acara 1 jam kayak semalam itu, diskusi bersama Pak Indroyono, Ketua MAPIN pertama dalam minggu ini. Jadi nanti kalau misalnya bisa, teman-teman MAPIN ikutan nimbrung. Siap, siap, siap. Kalau soal nimbrung mah kita siap. Siap. Oh, Pak Oni habis dari rumah, dari mana tuh naik mobil? Waduh, saya tutup dulu kalau gitu mobilnya biar nggak ketahuan lagi jalan. Nanti ketahuan saya lagi jalan. Sedang di mobil soalnya. Siap. Pak Arifin, nanti saya kontak lagi Pak Arifin dan Pak Agustan. Siap. Oke, nggak ada lagi. Kalau gitu, terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Oh, kalau boleh minta ini. Apanya, Pak? Apa itu namanya alamat email dari tadi, Ibu Dr. Estu, terus Dr. Sam. Oh iya, alamat email. Bu Estu. Untuk catatan di IEEE. Bu Estu di chat aja Pak, Bu Pak Syamani dan Bu Estu mohon kartu namanya ditulis di chat kontaknya biar di kontak-kontak berikutnya itu sepatutnya bisa komunikasi ganti satelit itu bagus itu Pak Anggoro sama Pak Arifin itu yang punya itu satelitnya itu. Biar bisa produk dalam negeri ya gratis. Betul Pak, harus TKDN. Iya. Ibu mohon emailnya Ibu sama Pak Sam. Dengan ayo bisa.
Ya Pak, itu ada dua email Pak. Oh, di mana Bu? Di ini. Oh iya, 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 iya. Wah, baik, baik. Mantap. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Sama itu Pak Arifin, jika berkenan materi dari Profesor Sip Mohan, kalau Bapak bisa di-share, bisa dikirim biar ya, kita ya. Upload. Iya, iya. Saya minta ya pada beliau untuk segera di-share ya. Siap. Jadi materi sudah ada di website, bisa di-download buat teman-teman biar bisa dibaca-baca, bisa dimanfaatkan untuk riset berikutnya dari Bu Estu dan dari Pak Syam Ani. Pak Agustan, ada ya. Satu permintaan nih. Ya. Kalau kami di PVMBG kan sebenarnya kan tidak ada nih namanya ahli remote sensing beneran ya. Nah, kami sebenarnya pengennya itu menganut seperti USGS, Pak. USGS itu mereka nggak mengolah data citra satelitnya sendiri. Jadi mereka dapatlah dari universitas-universitas gitu. Masukan kalau ada misalnya gunung meletus atau gempa atau apa gitu. Jadi mereka sendiri pun tidak mengolah. Nah, permintaan ini ke MAPIN, Pak. Siapa tahu MAPIN bisa menginisiasi gitu ya, jadi bahwa kami sebagai lembaga yang menangani mitigasi itu nggak usah juga mengolah data gitu ya, bukannya malas Pak ya, memang keterbatasan dari sumber daya ya. Jadi nanti itu kita hanya terima tinggal hasil gitu. Jadi kami akan menganalisis saja hasil dari yang sudah diolah oleh teman-teman di penginderaan jauh gitu. Jadi misalnya MAPIN bisa menginisiasi itu bahwa MAPIN menyediakan hasil pengolahan data untuk keperluan mitigasi. Nah, seperti itu. Siap, Bu. Jadi memang salah satu yang kami pikir, masalah desentralisasi. Kita melihat Indonesia ini kan sangat luas ya, dari Aceh sampai Merauke. Itu kalau umpama kita semua yang mau handle, setengah mati kita. Jadi salah satu misi kami dulu ini, apa misi kita sekarang ini, kita gerakan dulu ini Komwil, biar semangat, nanti dari situ kita samakan dulu kemampuannya, kepemahamannya tentang remote sensing dan aplikasinya. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat center-center mana yang bisa kita unggulkan. Jadi misal tadi Pak Syam Ani dengan excellence-nya bisa memperlihatkan mendeteksi kebakaran hutan ya, aplikasi dengan SAR. Jadi mungkin bisa kita buat center dimapin di untuk wilayah kebakaran hutan Kalimantan misalnya, senternya adanya di Kalimantan Selatan di Lambung Mangkurat misalnya. Ini yang bisa kita angkat secara nasional. Jadi kita saatnya gotong royong ini. Kalau umpama bisa apa seperti itu, ini sangat menarik, sangat prospektif dan sangat cepat gitu ya. Daripada kita selalu mengandalkan ke instansi pusat gitu yang cuma sendirian, tenaganya kurang dan seterusnya. Jadi yang sekarang kami coba tempuh strateginya seperti ini Bu Estu. Kita coba galakkan dulu teman-teman di daerah, membentuk komil-komil. Di sertifikasinya juga sertifikasi juga ada di sana, LSTP juga ada di sana, dan kita di pusat selalu bagi-bagi informasi untuk penyamaan ke setingkat kepemahaman yang sama. Nah, dari situ kita bisa bagi-bagi nih center-center yang sesuai untuk aplikasi masing-masing. Misal kalau umpama perlu Komwil Bali, kita jadikan center pusat penginderaan jauh gunung api misalnya, bekerjasama dengan yang ada di Jogja misalnya, karena ada Merapi, ada apa segala macam. Jadi dengan adanya sentral desentralisasi ini mungkin alur itu lebih cepat daripada satu instansi pusat menangani seluruh keperluan se-Indonesia. Itu mungkin agak kerepotan kita. Yang penting di pusat itu memberikan SOP-nya, juknisnya, juklaknya seperti apa, ada standarnya, ada SNI-nya. Ini yang kita lakukan bersama. Jadi software open source sudah ada, cloud computing sudah ada. Ini yang mungkin peluang terdepan yang bisa kita kerjakan bersama. Ada sarana bandwidth komunikasi dari Pak Anggoro, jalur komunikasi daerah ke pusat, pusat ke daerah, bolak-balik dengan mudah dengan satelit. Insya Allah aman itu. Dalam beberapa bulan ke depan bisa Bu Estu kita. Ini asal kita sama-sama mengawal ini bersama semangat desentralisasi dan gotong royong ini sama-sama itu bisa kita buat. Amin.
Mungkin seperti itu sih pandangan saya, Bu Estu. Mungkin ada pendapat teman-teman yang lain. Ya, nampaknya kalau saya bagi sebagai orang komunikasi, observasi gitu, masing-masing daerah mempunyai apa namanya keunikannya masing-masing gitu ya. Betul. Apa prioritasnya, bahkan mungkin satu kota mungkin ada bisa jadi penelitian karakteristik yang berbeda-beda kalau dari sisi penelitian. Solusinya juga mungkin berbeda-beda. Mungkin dari sisi keahlian mungkin bisa spesifik. Ya. So, itu kayaknya ide desentralisasi untuk masing-masing daerah. Bagus. Bapak-bapak, khusus tadi pertanyaan Ibu kalau nggak salah tentang jual apa jual polarimetri seperti kayak gitu, terus ada kan training segala rupa kayak gitu juga. Nah, saya kok mengusulkan begini ya, mungkin ISRO itu kan relatif sudah sangat maju ya soal RIM-nya dan sudah barang tentu dia mempunyai expert yang cukup banyak, termasuk juga expert untuk apa itu untuk data processing-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya bisa dicoba ya, saya mau mencoba melewati Pak siapa tuh Pak Mohan itu. Kalau misalkan pas lagi ada training-training seperti itu, kali mungkin kita bisa diikutkan dalam rangka CEPnet gitu ya. Itu mungkin lebih bagus ya. Jadi benar-benar terasa online powernya itu tidak usah secara fisik expertnya harus datang, tapi justru malah kita bisa ikut mengikutkan banyak orang atau katakanlah beberapa orang lah kayak gitu ya. Gimana? Mungkin nggak yang kayak gitu? Bisa setujui nggak kalau misalkan ada kesempatan yang semacam itu Bu Estu? Pasti setuju itu, langsung kita berangkat, namanya belajar. Bu Estu tuh nggak pernah bosan belajar. Belajar tapi nggak bisa-bisa ini Pak. Saya ini muridnya Pak Agustan yang abadi ya Pak, diajarin nggak bisa-bisa katanya. Dengan senang hati Pak Arifin, kalau umpama ada kesempatan belajar dengan CEPnet, capacity building, siap, MAPIN siap untuk itu. Oke. Dan jaksa ya? Iya. Karena kan kita segitiga itu, jadi kita benar manfaatkan kayak gitu lah. Very good. Mohon izin Pak. Ya Pak Dayuf, gimana Pak Dayuf? Kebetulan menanggapi pertanyaan dari Pak Arifin Nugroho. Kebetulan saya juga pernah kuliah di India Pak. Jadi di sana itu memang ada berbagai macam jenis pelatihan Pak. Cuma bisa di searching Pak di Indian Institute of Remote Sensing. Itu bisa itu banyak sekali ininya, bapak mulai dari fotogrametri sehingga geomatika dan remote sensing itu banyak pelatihannya di sana Pak, jadi sangat pas sekali dengan adanya perwakilan dengan Pak siapa tadi ini dari India, Mohan. Nah, itu bisa ditanya jadi mediasi karena ini kebetulan dia posisinya itu di daerah Dehradun Bandungnya lah kalau di sini gitu, jadi ya cukup memang tentatif untuk pelatihan dan segala macam gitu loh. Saya dulu di sana Pak, jadi memang selalu terbuka Pak, Pasifik khususnya, dan di sana ada memang institusi yang menangani dari PBB khusus untuk menangani seluruh mahasiswa dan siswa dari Asia Pasifik khususnya untuk yang dilatih. Pelatihan di situ Pak. Ya sekedar informasi aja Pak. Terima kasih Pak. Iya. Wah terima kasih banyak Pak Dayu. Saya kira informasi yang sangat berharga. Dengan begitu nanti jadi ada apa itu namanya
ada alasan untuk mempertanyakan lebih lanjut ya kepada siapa itu Pak Profesor Mohan dalam rangka ChatNet framework ini kita masih bisa mengupayakan tidak hanya webinar untuk menampilkan expert-expert mereka, tapi bisa mengikuti barangkali suatu yang lebih apa namanya levelnya lebih sangat teknikal kan, misalnya tentang algoritma-algoritma tertentu atau approach yang lain barangkali seperti gitu ya barangkali. Sama ini Pak Arifin, mohon izin kalau umpama boleh, yang NISAR-nya India NASA itu Pak, satelit India sama NASA yang namanya NISAR itu ditempel terus Pak. Jadi saat ini policy kebijakan pembagian datanya yang baru dapat secara eksklusif itu salah satunya adalah ASF Kanada. ASF Facility Kanada. Jadi kalau umpama bisa, ini tadi kita melihat keunggulan teman-teman dari Lambung Bangkurat nih Pak. Kebetulan ada satu universitas ya di Kalimantan bisa untuk aplikasi deteksi kebakaran hutan, dan itu memang problem real nyata lah di Kalimantan secara lokal. Kalau boleh itu bisa dibantu Pak, didiseminasikan datanya itu khusus, kalau boleh dibangun receiver khususnya apa segala macam di Kalimantan Selatan itu tuh sangat menarik untuk aplikasi pemantauan hutan. Itu insya Allah akan sangat bermanfaat Pak untuk Kalimantan. Jadi kalau umpama boleh secara eksklusif juga data-data NISAR itu langsung ditransmisikan ke Lambung Bangkurat, diolah di expert sana, kemudian teman-teman di Lambung Bangkurat yang bertanggung jawab terhadap informasi karhutlah kalau ada di Kalimantan, kalau umpama masih terjadi sana, Lambung Bangkurat yang dipersalahkan, yang tanggung jawab. Oke, bagus. Menarik itu Pak. Soalnya sampai saat ini baru Kanada, ASF Kanada yang mendapat fasilitas eksklusif ya untuk distribusikan data NISAR-nya itu, data satelit India dan NASA-nya itu yang dibuat bersama-sama. Indonesia belum. Nah, kalau umpama mau, salah satu pilot project yang bisa kita usulkan untuk aplikasi deteksi kebakaran hutan lahan itu, Pak. Nah, Pak Samani kan udah develop algoritmanya, software-nya sudah ada. Sekarang tinggal kategori atau privilege dari India yang bisa diberikan ke Lambung Bangkurat mungkin. Nah, mungkin nanti seremoninya Pak Rektor bisa tanda tangan dengan ISRO, disaksikan oleh Ketua AGERS apa JRSS Indonesian Section apa segala macam ya bisa. Baca. Itu. Baca Capnet. Ya, ya. Menarik ya, itu, Pak. Iya. Saya kira perlu diambil sama PVMBG juga bisa itu untuk aplikasi Gunung Api. Dialihkan datanya. Ya, ya. Jadi ada beberapa dua. Satu di Kalimantan, satu di Bandung, tempatnya Bu Estu. Iya, iya. Masalah komunikasi datanya, minta Telkomsat lah. Dipasangin VSAT-nya yang paling canggih bandwidth-nya. Jadi dari satelit langsung downlink turun ke Bandung sama Banjarbaru. Exactly. Iya. Asik tuh, Pak. Saya kira bagus sekali usulnya, Pak. Saya pengen tahu yang India, yang Kanada tadi itu sebuah institusi. Iya. Sebuah institusi. Apakah dia institusi milik negara atau apa sih Pak sebenarnya? Milik kampus juga, setengah lah. Kalau kampus di Kanada itu kan milik setengah, milik swasta juga ada ya. Jadi bisa di Google Pak, namanya ASF Alaskan, Kanada apa Amerika ya? Alaska itu Kanada apa Amerika ya Bu Estu ya? ASF itu. Alaska, Amerika, US. Oh US, oh bukan Kanada artinya, Amerika. Oh iya. Jadi Alaskan Satellite Facility ASF. Nah, iya. Itu yang kita mendistribusikan coba. NISAR-nya itu. Jadi kalau umpama tadi Pak Sif Mohan bilang waktu ditanya Pak Ilham bahwa datanya itu bisa dipakai dan gratis. Wah, kita bisa minta privilege buat itu Pak. Mungkin tinggal infrastruktur komunikasi datanya, bandwidth-nya dari satelit ke receiver di masing-masing poin, apakah di Banjarbaru atau di Bandung dan seterusnya. Oke, saya kira itu subject for further exploration ya. Kita tahu ada yang dia saya kira di ISRO itu termasuk pejabat senior lah istilahnya kayak gitu. Mudah-mudahan dia mempunyai cukup apa itu
wibawa gitu barangkali untuk katakanlah meneruskan aspirasi kita gitu ya, Pak Gustan. Siap, siap, mungkin. Siap. Ya, oke. Mau kita coba. Thanks. Oke, Pak. Siap, terima kasih karena super adminnya Pak Robi sudah pulang. Saatnya kita juga nutup warungnya nih. Oke. Terima kasih ya. Banyak sekali lagi atas kerjasamanya, Mamin. Terima kasih Pak Gustan. Terima kasih semuanya. Ibu. Tetap sehat. Pak Anggoro, terima kasih. Pak Uni, Pak Ida, hati-hati ya. Pak Anggoro, Mas Anggoro, hati-hati. Pak Bayoto, Pak Barimbing, Pak Nur M. Sinungan, Pak Jabar, Pak Rahmat Gunawan, Pak Gandes, Pak Kamal, Pak Anggara. Siap. Pak Dayo. Secara selanjutnya, Pak. Bro, Pak Sayi, Pak Argo, Pak Agus, Pak Ansari. Siap semuanya. Ayo, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ditutup ya. Salam.